Fer. Yo, yo. Ya, apa Pak Sofannya tolong dipindahin sama silakan semua nyalakan kameranya ya biar bisa langsung cepat foto bareng deh. Tip tip. Kar udah pindah ya? Kenapa? Udah dipindah Pak Sofan ya? Sebentar. Tadi udah buat pindahin ke main zoom. Udah ini? Ini kakak opening dulu kan, Kak Kris? Oke. Tapi nggak bisa nyalain kamera nggak apa-apa ya? Oke. Selamat. Ya ya. Selamat siang semuanya. Pak Sofani udah masuk, aku belum bisa lihat. Oh, udah aja ya. Mas Sofwan? Ya. Sudah masuk. Yep. Sudah, Kak Kris. Ya. Baik. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf, belum bisa menyalakan kamera. Hari ini kita ada workshop hari Rabu seperti biasa. Kali ini tamu kita cukup istimewa. Kita ada Pak Sofan ya sudah hadir dari WOHA akan sharing sedikit. Mudah-mudahan sih sharing banyak tentang berbagai perspektif dalam desain yang ada di WOHA dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk pengembangan desain teman-teman semua ya. Mohon memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bertanya, untuk berdiskusi apa yang kira-kira bisa pengetahuan apa yang bisa bermanfaat baik dari yang terkait dengan ide mendesain berbasis teknologi yang kita eksplorasi di studio ini maupun mungkin hal-hal lain di luar itu yang terkait dengan praktik mendesain arsitektur ya baik di ya mungkin di yang cukup berbeda ya seperti di Singapura. Mungkin kira-kira kayak gitu sebelumnya sebelum nah hari ini akan dimoderatori oleh Mbak Nina. Sebelum dimulai mungkin kita berfoto bersama dulu ya Mas Ikman. Sekalian. Oke. Okay. Mohon bantuannya Kak Vero. Terima kasih. Oke. Okay. Ya. Coba berikan senyum tergaring kalian kita foto dulu. Cheers semuanya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Silakan bisa dimulai, Mbak Nina. Terima kasih. Silakan, Mbak Nina. Oke, terima kasih Kak Kris. Terima kasih Kak Vero. Selamat datang Kak Sofan. Saya panggil Kak Sofan ya siang ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan tentunya untuk memberikan kelas kepada teman-teman PA3, PAI3, dan KKI3. Oke, sesuai yang sudah disampaikan sama Kak Kris tadi, ini sifatnya, dan sesuai permintaan dari Kak Sofwan sendiri ya, sifatnya lebih ke sharing session. Jadi, Kak Sofwan akan share beberapa project terkait tema besar yang sedang kita kerjakan bersama-sama untuk project PA3. Ya. Oke, sebelum Kak Sofan memberikan lecture, mungkin saya akan sedikit menceritakan tentang CV ya, atau lebih kenal lagi dengan Kak Sofan. Kak Sofan menempuh pendidikan S1 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Program Interior Design tahun 2001. Kemudian setelah lulus langsung bergerak di praktisi ya
cukup lama di PT Graha Cipta Hadi Prana, kalau teman-teman kenal ya, konsultan dari arsitektur dari tahun 2001 sampai 2011. Di sini proyeknya cukup banyak yang sudah dikerjakan sama Kak Sofan, dari range-nya dari private residential, ada hospitality, ada office, sampai yang educational facilities. Seperti misalnya kalau di private residential ada beberapa kompleks di Brawijaya, ya, Jalan Brawijaya, di Dharmawangsa. Kemudian untuk proyek-proyek hospitality ada private villa di Desa Cemagi, Bali, sampai Holiday Inn di Kemayoran, Jakarta, kemudian Hotel Royal Ambarukmo, Jogja, tahun 2009 sampai 2011. Kemudian fit-in untuk project hospitality ada Grand Cafe di Grand Hyatt Hotel Jakarta, di tahun 2008 sampai 2009. Kemudian office juga beberapa kali mengerjakan project seperti Bank Indonesia Compartment untuk Gubernur dan Senior Deputy Office, kemudian Tempo Scan Pacific Headquarter di 2010-2011. Kemudian juga educational, BINUS School Simpruk Jakarta, ini cukup lama ya, 2003-2004. Kemudian dilanjutkan dengan 2012 sampai sekarang, Kak Sofan bekerja di WOHA, Singapura, dan beberapa proyek yang sudah selesai dikerjakan, antara lain hotel di Phuket, Thailand, ya, Mocha Villa, tahun 2012 sampai 2014, kemudian Kampung Admiralty Medical Center di Woodlands Drive 71, Singapura, tahun 2014 sampai 2018. Khusus untuk Kampung Admiralty ini mendapat a prize, ya, award the World Building of the Year tahun 2018 dari the World Architecture Festival. Jadi mungkin nanti Kak Sofan bisa cerita lebih banyak tentang project yang Kampung Admiralty, ya. Kemudian lagi sebentar, ini lihat contekan. Untuk proyek yang sedang dilaksanakan, ini ada beberapa, seperti Singapura Pavilion Dubai, di World Expo 2009, sampai sekarang tentunya, Pan Pacific Orchard Singapura, dan Les Mis en Asin di Singapura. Selain proyek-proyek itu juga Kak Sofwan ikut eksibisi dan kompetisi, di antaranya ini cukup banyak, jadi saya sebut beberapa ya, antara lain Dream Project, Under Construction Tokyo Gallery di Jepang 2002, kemudian beberapa kompetisi seperti Project Glory, Market Street, Singapura, Project Tulip, Holland Village, dan Patra Mandala Park, Kuningan, Jakarta. Meskipun Kak Sofwan di Singapura masih jadi anggota aktif HDI, ya Kak? Iya, masih ya, di Jakarta ya? Jakarta. Oke, sip. Oke. Setelah perkenalan, mungkin langsung aja ya Kak Sofwan, lecture-nya bisa dimulai. Untuk teman-teman silahkan dicermati dan kita tunggu pertanyaan, karena lebih sifatnya lebih diskusi ya. Oke, okay. Terima kasih. Silahkan, dipersilahkan. Oke, okay. Thanks Nina. Cuma sekarang coba share screen dulu. Kelihatan semuanya ya? Kelihatan, ya. Yeah. Okay. Yeah. Selamat siang semuanya, pokoknya relax aja. Saya juga, kondisinya juga begini, relax. Jadi saya akan coba jelasin, share lah kurang lebih beberapa proyek dari WOHA yang pernah kita kerjakan, kaitannya dengan teknologi, baik passive design ataupun tech design, terus juga ada beberapa tipologi residensial, ada hotel, ada juga fasilitas-fasilitas umum. Kebetulan kita dari WOHA punya objektivitas sendiri terhadap kemana kita mau bawa proyek arsitektur yang akan kita bangun atau interior. Jadi semua objektivitasnya itu lebih ke arah environmental dan community.
Jadi makanya beberapa banyak sekali proyek-proyek UHA yang sifatnya lebih ke fasilitas umum, baik transportasi ataupun perumahan dengan skala besar, terus juga perkantoran atau mixed use building ataupun juga hotel hospitality. Oke. Sebelumnya paling saya coba jelaskan bagaimana kita mencoba mendesain sebuah arsitektur atau interior design, designing space atau objek. Jadi ada begitu banyak kriteria yang sebenarnya kita coba yang kita gali sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bukan cuma sekedar menerima oh this is a term of reference project yang kita akan bangun, tapi di satu sisi kita juga spread, kita cari masalah, kita perluas masalah-masalah sehingga nanti membuat sebuah desain yang useful, kemudian juga desain yang lebih bisa digunakan, mudah di maintenance, banyak hal-hal seperti itu. Jadi designing space atau objek itu intinya adalah kita mencoba mencari sebuah comfort atau kenyamanan, baik kenyamanan secara visual, enak dilihat, nyaman, kemudian physically comfort, jadi kita mau menggunakan fasilitas itu juga nyaman, tidak obstruktif terhadap pergerakan kita atau bagaimana kita tinggal di dalamnya, kemudian juga emotionally comfort, berarti itu juga menciptakan secara psikologi yang nyaman, kemudian practically comfort, jadi mudah digunakan, mudah di maintenance, gampang diperbaiki atau misalnya dirawat dengan mudah. Jadi dalam mendesain sebuah arsitektur atau space objek itu ada begitu banyak komponen atau kriteria. Kita bisa ambil dari social konteksnya, kemudian dari aesthetical context, political context, environment, safety issue, demografi, siapa yang akan tinggal menggunakan fasilitas itu, kemudian juga ada regulasi. Kalau di Singapura begitu banyak regulasi, begitu banyak institusi yang kita harus clear sebelum kita benar-benar membangun sebuah bangunan. Kemudian juga ada sisi inclusiveness, jadi bahwa bangunan ini atau space yang kita desain itu juga bisa digunakan oleh semua pihak, orang yang punya physically normal atau orang-orang yang punya disabilities. Kemudian juga sisi apa yang kita cari, lihat juga adalah sisi maintenance, bagaimana kita merawat bangunan ini untuk kedepannya, bagaimana dia berjalan. Karena ketika kita bicara sebuah objek arsitektur, itu akan untuk periode yang lama. Bisa 20 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun. Karena mahal dan juga memang begitu banyak hal-hal yang terlibat dalam pembangunan sebuah karya arsitektur. Kemudian juga kriteria lain, bisa kita lihat sebuah building or construction code, kemudian juga kita bisa juga melihat dari sisi antropometrik, human dimension, kemudian juga yang paling penting juga function. Bagaimana bangunan itu kita bangun untuk fungsi apa. Kemudian juga ada hal lain, climate context. Oke, berikut ini proyek pertama mengenai Kampung Admiralty. Seperti ini ya. Kita lihat ini kurang lebih tahun 2017 selesai. Jadi pada awalnya ini sebenarnya government project. Jadi ada sebuah kompetisi buat konsultan-konsultan untuk submit idenya. Jadi minister Singapura, it's an experiment to create a modern, vibrant kampung within a busy city. Ya, ini kurang lebih lokasinya. Jadi memang di sekelilingnya itu udah begitu banyak bangunan-bangunan.
kemudian ada jalur transportasi MRT station pada saat itu. Ya, jadi yang mau kita bangun di sini adalah sebuah fasilitas publik residensial. Karena di Singapura itu secara konteks sosial begitu banyak silver generation. Istilahnya seperti itu. Jadi banyak-banyak sekali orang-orang tua dengan healthcare yang cukup bagus, cara hidup yang mungkin sudah lebih teratur, itu membuat usia usia orang lebih lama hidup seperti itu. Kemudian kalau kita lihat berpikir lagi, biasanya kalau orang bikin fasilitas untuk orang tua itu selalu ditaruh di daerah suburban area. Kenapa? Karena mereka nggak pengen suasana yang sibuk, riuh segala macam. Jadi untuk waktu retirement mereka lebih cenderung ke sifat ke kehidupan yang sifatnya lebih slow, lebih tenang seperti itu. Tapi pada saat ini kondisi yang project ini justru kita tempatkan di sebuah tempat yang cukup ramai dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa? Karena ketika kita melihat faktor orang tua itu yang masalahnya salah satu masalah yang dialami orang tua adalah kesendirian. Yang itu membuat mereka menjadi depresi dengan mudahnya. Kemudian juga adalah masalah-masalah demensia. Jadi government sebagai inisiator, mereka mencoba membangun sebuah fasilitas perumahan untuk orang-orang tua yang umurnya sekitar 65 tahun ke atas di tengah kota. Kenapa mesti di tengah kota? Karena dengan lingkungan sekitar yang ramai orang lalu lalang segala macam itu menimbulkan apa ya, secara psikologis bagi orang-orang tua itu menjadi sebuah saya juga bagian dari masyarakat gitu. Mereka tidak merasa tersisihkan, mereka bahwa mereka untuk manula harus tinggal di pinggiran kota seperti itu. Kemudian juga dengan mendekatkan fasilitas ini dengan public transportasi itu memudahkan mereka mencapai beraktivitas atau mereka bertransportasi dari satu tempat ke tempat lain dengan mudahnya. Makanya seperti kita dekatkan dengan ada salah satu fasilitas transportasi publik yang memudahkan mereka bergerak. Ya. Kemudian ada salah satu lagi pendekatan intergeneration bonding. Sebenarnya kalau kita lihat kembali ya, kalau zaman orang tua punya anak, kemudian anaknya menikah, mereka tinggal di tempat lain, mereka akhirnya tinggal berdua, anaknya punya anak, cucu, kemudian mereka yang orang tua mesti bekerja, cucunya mesti sekolah, si anak ini mesti sekolah. Jadi fasilitas ini juga mencoba melihat sisi itu, sisi inter bonding generation. Caranya seperti apa? Jadi di dalam fasilitas ini juga ada fasilitas elderly care atau community atau dan juga child care. Jadi intinya skenarionya adalah kakek nenek tinggal di sini, orang tua tinggal di tempat lain, anaknya ketika orang tua bekerja keluar ke tengah kota, dia masukkan anak ini ke child care di fasilitas ini. Child care biasanya umurnya kurang lebih sampai siang hari. Kemudian kakek nenek mereka bisa jemput. Kemudian si cucu jemput ikut tinggal di rumah kakek neneknya. Kemudian sore orang tua balik dari kerja, mereka jemput anaknya ke rumah orang tuanya. Dari situ terjalin sebuah apa ya? Sebuah komunikasi atau hubungan manusia antara tiga generasi, membantu orang tua bahwa mereka hidup juga tidak sendiri, mengenalkan cucu terhadap komponen sebagai keluarga ke kakek nenek, kemudian juga secara orang tua mereka secure, anak saya setelah child care mereka bisa dirawat oleh orang tuanya. Jadi hubungan ini yang coba
dibangun dan difasilitasi pada bangunan ini. Next-nya, ya. Nah, kalau kita lihat secara behavior-nya, lingkungan sekitar itu menggunakan fasilitas transportasi ini. Jadi mereka semua melewati area ini. Dengan behavior ini, kita coba berpikir lagi, mungkin bagian ground kita harus buat seporos mungkin. Jadi memenuhi cara orang berlalu-lalang atau cara orang melintasi daerah ini. Ya, kemudian desain strategi yang kita coba tampilkan yaitu dengan club sandwich approach. Jadi ada beberapa fasilitas ditumpuk seperti sandwich. Jadi konsepnya bagian bawah itu kita anggap sebagai people's plaza. Begitu banyak orang lalu-lalang menggunakan tapaknya atau promenade sebagai aktivitas. Kemudian level kedua itu ada hawker center, supermarket, dan shop. Jadi fasilitas ini juga memberikan sebuah amenities buat masyarakat sekitar, orang-orang sekitar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian di stratum ketiga itu adalah specialist center, yaitu medical suite. Kemudian di bagian atas itu tempat tinggal, community park. Jadi flat, sebelah kiri itu ada flat buat orang-orang tua tinggal di sana. Kemudian di sebelah kanannya itu ada library, child care, atau elderly care, atau juga tempat bagian rooftopnya kita gunakan sebagai fasilitas berkebun. Nah, kenapa medical suites ini menjadi bagian penting juga? Karena faktor orang tua, banyaknya orang tua yang tinggal di daerah ini, di sekitar sini, dia menjadi sebuah penanganan yang cepat untuk masalah kesehatan. Jadi ketika ada problem dari orang atau orang tua yang tinggal di flat, dia dengan cepatnya bisa ditransfer ke medical suite. Ini bagaimana kita coba berpikir dari sisi lalu-lalang atau sirkulasi. Jadi kalau kita lihat dari MRT itu begitu banyak orang yang menyebar menggunakan area proyek itu, area lahan itu sebagai sebuah tempat bersirkulasi. Makanya pendekatannya sedikit tapak bangunan yang menyentuh ke ground, jadi lebih banyak ke area-area terbuka. Kemudian dari sisi yang sebelah kanan, secara vehicular, kita coba tempatkan secara berbeda, bagaimana orang umum masuk, bagaimana medical fasilitas like ambulans masuk, terus juga kita pertimbangkan bagaimana cara drop off untuk supply beberapa toko atau supermarket sebagai daerah drop off-nya. Loading and unloading. Terus yang ide yang kita coba tampilkan adalah mengenai tropical public space. Jadi kondisi kita di Singapura. Kemudian kita coba bangunan ini menjadi sebuah payung gitu, umbrella. Jadi orang-orang bisa beraktivitas di bagian ground, di bagian bawah, tanpa gangguan dari sinar matahari, panas, atau hujan. Nah, salah satu pemikiran kenapa menjadi mereka mau bikin sebuah new kampung. Karena pada dasarnya orang-orang tua yang tinggal di sini itu hidup di tahun 70-an, 80-an, atau misalnya tahun 60-an, 50-an. Kondisi pada saat itu Singapura adalah perkampungan. Jadi, menciptakan sebuah memori dalam desain ini, kenapa kita sebut ada beberapa prinsip-prinsip perkampungan yang kita terapkan di sini, yaitu orang lebih banyak area-area terbuka atau kayak lapangan. Kalau zaman dulu kan kayak di, kalau di Indonesia, kalau sebuah kampung
ada area terbuka buat anak-anak main atau acara 17 Agustusan atau apapun lah seperti itu. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip yang kita secara sosial culture itu yang kita coba angkat dalam bangunan ini. Salah satunya ya kita perbanyak juga tanaman-tanaman, area-area terbuka buat orang tua berkumpul atau anak-anak bermain bersama. Jadi di bagian atas kalau kita lihat area ini itu adalah area tempat mereka bersosialisasi. Karena pada dasarnya orang-orang terutama di Southeast Asia mereka lebih banyak tinggal di luar gitu. Mereka lebih banyak berinteraksi dibanding mereka tinggal di dalam rumah. Kemudian kita coba bagian bawah kita desain sebagai plaza, ruang terbuka tempat mereka beraktivitas. Kemudian di bagian atasnya itu juga ada community area, jadi lebih spesifik diperuntukkan buat orang-orang tua yang tinggal di sini. Kemudian juga ada gardening, membuat aktivitas orang tua punya sebuah kegiatan. Jadi idenya adalah kampung village green. Jadi lingkungan sekitar atau kondisi climate itu juga mempengaruhi bagaimana kita mendesain secara bentuk arsitektur. Kalau kita lihat sebelah kanan, itu ada MRT. Dia menimbulkan bunyi-bunyian suara dari mesin. Jadi di satu sisi kita untuk bagian daerah situ bangunan itu kita buat dia sebagai sebuah absorbing sound atau juga mementahkan suara-suara. Jadi dia menjadi barrier bagi orang-orang yang tinggal di sebelah kiri, the flats. Kemudian ada faktor hujan. Jadi bagaimana kita bikin bangunan ini sustainable, mereka bisa hidup. Jadi semua aliran air hujan itu ditampung ke dalam sebuah tank. Jadi dari air tank ini mereka distribut untuk penyiraman atau fasilitas-fasilitas servis seperti irigasi tanaman, penyiraman tanaman, terus juga untuk kebutuhan-kebutuhan servis. Karena di dalam desain ini kita implant begitu banyak jenis tanaman, sehingga air hujan yang ditampung itu diputar untuk menggunakan teknologi irigasi. Jadi nggak perlu lagi orang manually nyiram tanaman lah istilahnya ya. Tapi dengan automatically dia akan air itu akan dipompa distribut ke semua area yang punya tanaman. Next. Ya. Jadi seperti ini, kita punya green area, side areanya. Kemudian ini adalah kebutuhannya. Jadi kita ada kebutuhan medical center, komersial, social housing, community. Jadi community ini lebih banyak ke fasilitas penunjang. Komersial lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya amenities. Jadi orang tinggal itu mereka butuh misalnya beli makanan, atau mereka butuh beli kebutuhan sehari-hari, atau juga mereka kebutuhan lain yang sifatnya menunjang kehidupan sosial mereka. Makanan pun juga berbeda-beda, ada Western, ada Indian, atau Muslim, halal, atau vegetarian, macam-macam seperti itu. Ya. Jadi caranya, salah satu caranya dari area yang kita bangun, kita taruh all commercial, 10.000 meter square. Okay. Kemudian kita overlay fasilitas medical center sebagai roof, jadi sebagai tropical plazanya. Nah, dengan begini, dengan memerdekakan atau istilahnya ya, atau free up daerah groundnya itu terlihat menjadi lebih poros. Jadi aktivitas atau sirkulasi orang lalu-lalang dari lingkungan sekitar itu akan dengan mudahnya lebih flow-nya lebih cair. Kemudian community,
kita taruh tumpuk di atasnya. Ini untuk fasilitas library, elderly care, child care. Kemudian kita lay ground. Jadi kita bikin seperti bukit. Put it, tanaman-tanaman dan pohon, kita bikin create hill. Jadi karena ini ada masalah bunyi-bunyian yang datang dari area MRT di balik itu. Kemudian next-nya itu, ya ini yang orange adalah social housing. Jadi orang-orang tua ini dia tinggal di daerah yang oranye itu. Ya, jadi inilah integrated urban village. Kita punya komponen kampung yang begitu rimbun dengan tanaman-tanaman, ruang-ruang terbuka. Yang orang bilang jadi modern kampung. Ya, ini kurang lebih sectional perspektifnya. Kalau kita lihat bagian bawah, itu ada supermarket, basement, dengan car park juga. Kemudian di bagian ground, itu juga ada fasilitas-fasilitas shop atau restoran. Kemudian juga ada panggung buat misalnya, kalau misalnya di sini ada National Day, kalau misalnya kalau di Indonesia mungkin itu ya 17-an atau acara-acara seremoni kompleks. Kemudian juga kita ada water pond untuk cleansing water. Kemudian juga ada fasilitas di bagian atasnya lagi, Hawker Center. Kalau kita lihat daerah sini, kalau kalian bisa lihat kursor saya. Ini Hawker Center, jadi ini sebuah fasilitas makanan. Kenapa kita perlunya sebuah Hawker Center? Karena pada dasarnya orang tua yang hidup sendiri atau berdua, suami istri, mereka butuh teman bicara atau sebagai manusia, sebagai makhluk sosial membutuhkan itu. Jadi Hawker Center ini juga bisa jadi tempat nongkrong orang-orang tua itu, misalnya sore mereka cuma ngopi, mereka sharing, mereka bercerita, mereka berkumpulan, berinteraksi. Kemudian juga Hawker Center ini juga bisa memfasilitasi atau mensupport lingkungan-lingkungan sekitarnya, perumahan-perumahan sekitarnya. Biasanya orang kerja naik MRT turun, beli makanan, mereka bawa pulang ke rumah, kemudian makan di rumah. Nah, karena mungkin sebagian besar keluarga mungkin mereka nggak masak di rumah. Nah, kemudian bagian atas kita punya medical center, medical suite. Nah, ini untuk mensupport keluarga-keluarga orang tua yang tinggal di flat dan juga lingkungan sekitar. Jadi medical center ini juga terbuka untuk publik atau lingkungan sekitar. Kemudian di bagian atas, sebelah kiri, perumahan, yaitu flat-flat buat orang tua. Kemudian di bagian kanan yang membuat jadi sebuah bukit itu adalah child care, kemudian elderly care. Jadi ketika government membuat sebuah fasilitas ini, mereka tidak sekedar membuat fasilitas sebagai utilitas tempat tinggal. Tapi kita ketika kita memasukkan area ini sebagai untuk community untuk orang-orang tua, kita juga mesti membuat sebuah kegiatan-kegiatan buat orang tua tersebut. Salah satunya dengan cara elderly care. Elderly care di situ kita juga bisa memberikan sebuah apa ya fasilitas edukasi buat orang-orang tua, karena banyak sekali juga orang-orang tua ketika mereka mengalami perubahan secara fisik, mereka bingung nggak mesti apa, di mana gitu. Jadi ini juga jadi sebuah elderly care juga sebagai sebuah fasilitas ya, edukasi buat orang-orang tua, cara makan atau misal jenis-jenis makanan yang baik buat mereka seperti itu. Kemudian di bagian atas itu ada gardening. Jadi apa ya? Orang tua kadang-kadang kalau dibuat sendiri bingung tanpa kegiatan juga nggak baik.
mereka harus diberikan sebuah aktivitas sehingga otak mereka atau otot mereka, muskel, tulang-tulang itu semua bergerak, itu semua bekerja, gitu. Sehingga permasalahan-permasalahan kesehatan itu bisa di reduce, diantisipasi dengan caranya berkegiatan, bersosialisasi, berinteraksi. Jadi government juga punya program-program bagaimana membawa orang-orang tua ini juga ikut beraktivitas. Nah, dengan konsep hill atau bukit seperti ini, kita menggunakan auto-irigasi. Jadi, ketika air hujan semua ditampung di dalam sebuah tank, kemudian dipompa ke atas, kemudian dari situ mulai irigasi dari atas ke bawah, tier berikutnya sampai ke bawah, kemudian sampai yang di bagian tengah ini, seperti itu. Kemudian balik lagi ke ground, dari ground ketika air sudah penuh, dia akan masuk lagi ke tank. Kelebihan air dia akan salurkan ke sewer kota. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini market model sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bagian atas ini aktivitas orang tua untuk berjalan santai dikelilingin di antara pohon-pohon. Kemudian di bagian atas ada gardening yang mereka pada suatu ketika bakal panen, mereka bagi-bagi. Jadi membentuk sebuah komunitas atau kata yang sudah lama, cukup lama yang sudah hilang ya. Itu gotong royong lah. Gotong royong itu bagian dari bagian apa ya, aktivitas yang cukup kuat di masyarakat perkampungan. Ini kalau kita lihat bagian tapak area arsitektur, secara arsitektur yang menyentuh ground itu kurang lebih cuma sedikit. Jadi ini menjadi plaza, orang-orang bisa lalu-lalang, orang bisa main skuter, inline di area ini, atau misalnya orang-orang tua, atau pagi-pagi aerobik, kemudian untuk acara National Day, mereka bisa bikin event, kayak RT-RW-nya bisa kumpul di sini. Ya. Nah, ini kondisinya di bagian plaza. Kemudian karena begitu besar payung, kita khawatir akan membuat gelap di daerah tengah, makanya kita coba buka, ada bukaan di bagian tengah, void, itu untuk membuat cahaya matahari masuk ke dalamnya. Dengan begitu juga, orang yang tinggal di bagian atas, dia bisa melihat directly langsung ke bawah, kondisi seperti apa, orang lalu lalang, apa segala macam. Seperti itu. Itu juga membuat visual connection itu juga sangat berpengaruh bagi aktivitas atau kedekatan orang terhadap sebuah suatu area. Ya, ini Hawker Center. Siapapun bisa menggunakan. Nah, ini kemudian ini fasilitas medical center-nya dengan inner court. Dengan bukaan seperti ini, kita buat cahaya matahari juga masuk, penetrate ke dalam. Jadi ruangan-ruangan itu sebagian besar mendapatkan natural light. Ya. Ini fasilitas medical center. Okay. Ada satu dalam merancang fasilitas medical center ini, kita coba research. Kita coba berpikir kembali, rethinking gimana sih bikin fasilitas waiting room untuk sebuah fasilitas medical center. Biasanya kalau kita lihat medical center atau klinik atau rumah sakit, mereka buat menggunakan kursi panjang kayak di bus shelter, kemudian yang nunggu orang sakit deg-degan. Cuma ngelihat monitor,
ngeliatin nomor antrian, ngeliat apa pintu atau misal monitor kecil atau acara TV. Di sini kita coba berpikir ulang lagi bahwa dengan adanya inner court di tengah ini, semua area ruang tunggu kita fungsikan atau kita dekatkan dengan inner court ini. Karena sekarang teknologi antri atau queuing itu udah cukup maju ya. Mereka cuma tinggal nunggu notifikasi, oh Anda berada di dua orang di belakang sebelum bertemu dokter. Jadi itu memungkinkan pasien untuk duduk di sekitar sini, dan kemudian setelah ada message, mereka tinggal menuju ke ruang treatment. Atau mereka bisa ke bawah, ke Hawker Center, makan sambil nunggu antrian. Setelah ada kabar, mereka tinggal naik ke atas, langsung ketemu dokter. Nah, di sini kita coba yang areanya itu, area waiting area itu seperti family room. Jadi ada begitu beberapa jenis fasilitas duduk, ada yang sofa, ada yang upright, ada yang keras, ada yang lebih empuk gitu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang tua itu lebih senang dengan duduk yang lebih upright. Memudahkan mereka untuk bangun. Ada juga yang sukanya lebih low, lebih lounge seperti ini. Kenapa kita coba buat ini seperti sebuah living room? Karena dengan begitu orang akan berinteraksi. Mereka akan dengan mudahnya lebih rileks, lebih berinteraksi dengan kluster-kluster area duduk, terus juga dekat dengan courtyard. Karena pada dasarnya semua orang pasti senang namanya nature. Jadi yang kita coba di sini adalah nature itu membantu proses healing proses, relaksasi orang tua sebelum ketemu dokter. Jadi nggak stres. Nah, stres mereka yang wah nungguin nomor antrian atau misal cuma ngeliatin door apa ruang treatment. Jadi dengan membangun suasana ini ya, kita coba orang lebih rileks, orang lebih dekat lebih nature gitu, lebih membawa ke suasana yang senang sebelum mereka mendapatkan treatment. Kemudian kalau kita lihat juga secara style, ada beberapa sentuhan agak retro sebenarnya. Di situ juga karena kita lihat masalah-masalah orang tua itu salah satunya adalah demensia. Jadi mereka hilang masalah apa ya, ingatan-ingatan masa lalunya. Jadi dengan desain seperti ini, karena pada dasarnya mereka usia prime mereka adalah di usia tahun 70-an, 80-an atau 60-an. Jadi dengan language design seperti ini itu menjadi stimulan atau stimulan bagi rangsangan memori mereka. Kenapa kita punya idea seperti ini? Kemudian juga dengan bukan dinding apa jendela yang besar ke arah taman itu memungkinkan natural light penetrate ke dalam ruangan, sehingga di beberapa area kita nggak perlu begitu banyak penggunaan cahaya artifisial. Ya. Kemudian desain furniture ya, harus menggunakan yang ada armrest, karena kalau kita melihat pola atau cara mereka bergerak dari duduk, mereka membutuhkan sebuah pondasi untuk mereka bangkit atau bangun dari duduk. Jadi makanya pertimbangan-pertimbangan itu, behavior orang tua itu menjadi salah satu apa ya kunci utama dalam mendesain atau dalam mengeksekusi desain. Terus kalau kita lihat di panel kayu itu begitu banyak cermin dengan gaya-gaya style yang
70-an atau 80-an yang lebih modern. Kenapa gitu? Karena ketika kita mempertimbangkan, oh orang duduk sini, dia bisa lihat keluar. Tapi bagaimana orang yang duduk sebaliknya? Jadi dengan mirror itu dia membantu merefleksikan tanaman yang di luar atau garden atau courtyard yang di luar itu merefleksikan di dinding. Jadi mereka menikmati suatu yang sama, walaupun dalam bentuk yang mirror. Seperti itu. Tapi secara visual, mereka melihat sesuatu yang sifatnya sama. Ya. Kemudian ini juga ada beberapa, kita bisa juga fasilitas operating theater. Pada dasarnya ini juga untuk lebih ke arah yang sifatnya day surgery. Nah, setelah mereka punya menjalani treatment surgery, mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah ruang di sini untuk relaksasi atau mereka menunggu after surgery, mereka biasanya mesti tinggal dulu untuk dicek hasilnya atau sebelum mereka bisa keluar. Nah, penempatannya pun sama, kita dekatkan dengan courtyard, jadi mereka nggak merasa mereka hidup di dalam sebuah ruangan tertutup. Kita coba si courtyard ini juga membantu, pada saya membantu sebagai healing proses, menciptakan suasana senang atau kedekatan mereka dengan nature. Ini kemudian bagian atas, kalau nggak salah level 6, level 6. Di sini juga banyak fasilitas buat anak-anak bermain atau juga beraktivitas fisik seperti gym. Ini kurang lebih. Jadi hampir bangunannya kurang lebih ketutup oleh tanaman-tanaman. Karena kita percaya apa ya? Nature itu bisa membantu merelaksasi atau juga membuat orang lebih senang, membangun happy feelings. Ini, jadi ini view dari tempat tinggal orang tua. Ketika mereka buka jendela, ya yang ini yang mereka lihat, kayak perbukitan dengan penuh dengan tanaman seperti ini. Kemudian juga ada fasilitas bermain anak. Jadi orang umum pun bisa main-main ke area ini. Ya, ini adalah unit tempat tinggal mereka. Jadi memang secara desain kita gunakan fin-fin untuk mereduce cahaya matahari langsung, tapi di satu sisi juga unitnya kita buat ramping. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan natural ventil air atau udara mengalir, air ventilation. Kemudian juga dengan bangunan yang ramping, penetrasi cahaya itu bisa sampai ke dalam. Jadi mungkin untuk siang hari mereka nggak perlu lagi menyalakan artificial light. Itu juga bisa, itu juga bisa membantu atau menekan penggunaan energi lighting. Nah, ini unitnya. Nah, dalam mendesain atau memfasilitasi rumah untuk orang tua itu juga berbeda. Jadi dalam unit ini, kalau kalian lihat itu begitu, ada banyak grab bar, itu membantu mereka ketika buka pintu mereka harus memegang sesuatu. Sama di kamar mandi, semua desainnya itu berdasarkan universal design. Universal design criteria. Jadi orang-orang tua dalam mandi mereka juga sambil pegangan grab. Jadi nggak jatuh atau mereka
karena mereka secara struktur fisik sudah jauh berkurang. Kemudian juga kita lihat ada fasilitas emergency, jadi kalau ada suatu hal apapun, mereka tinggal tarik atau mereka tinggal push button, nanti dari town hall atau medical, mereka tinggal langsung datang ke unitnya. Kemudian juga fasilitas masak, kita gunakan induction type, karena buat orang tua mungkin kayak api yang langsung seperti itu cukup berbahaya, karena kita tidak tahu kemampuan fisik mereka dalam hitungan tahun itu akan jauh berkurang, sehingga kita mencoba mencari-cari fasilitas-fasilitas kehidupan sehari-hari yang sifatnya cukup aman buat orang tua. Ini salah satu model. Ya. Kemudian ada proyek lain, ini Skyfield Dawson. Ini rumah tinggal, kalau misal di Indonesia mungkin rumah susun ya, government housing. Jadi kita mencari, mereka mencari, memberikan proyek ke kita untuk mencari tahu bentuk atau tipologi apa yang bisa membuat kualitas hidup orang yang tinggal di rumah susun itu juga lebih lebih berkualitas, tinggi lagi. Kalau kita balik ke tahun 70-an, 60-an seperti ini, mereka lebih banyak ke quantity, jadi bangunan sebagai sebuah tempat tinggal. Mereka paling kurang lebih sekitar 10 lantai, kemudian dengan single koridor, seperti ini. Menariknya memang di sini yang begitu banyak orang yang lalu-lalang dengan koridor ini, mereka berinteraksi, terus juga jadi sebuah kayak apa ya istilahnya kayak culture culture share. Jadi mereka yang Indian, yang Melayu, yang Chinese, mereka bisa bertukar cultural exchange. Nah, kemudian seiring berjalannya pembangunan tahun 80-an, 90-an mereka bangun seperti ini. Istilahnya point block. Jadi dari lift, mereka langsung ke unit-unit. Jadi tidak ada value orang bertegur sapa di dalam di koridor. Sekarang kita juga melakukan research. Jadi skala, tentang skala. Kalau kita punya landed house, itu sebuah kemewahan ya. Kalau kita tinggal di shop houses, itu sesuatu yang charming, dua lantai, tiga lantai, dengan skala, dengan jalanan seperti ini, itu cukup nyaman. Kemudian kita dituntut untuk mendesain sebuah fasilitas high-rise, lebih tinggi. Nah, kalau kita cuma sekedar bikin bangun tinggi, secara skala, proporsi itu akan apa ya, suatu yang melebihi manusia itu terlihat seperti inhuman. Dramatik, ya. Comfortable, belum tentu. Makanya dengan konsep luxury and charming ini, kita coba terapkan ke bangunan high-rise. Jadi, tadinya clean seperti itu, kita break dengan sky terrace, multiple ground. Jadi dengan begitu, kalau kita lihat kondisinya dengan filter tanaman itu menjadi sebuah apa ya, layering. Orang yang tinggal di unit 1 dengan unit 2, dia merasa privasinya lebih lebih terjaga dibanding ketika orang yang langsung hadap-hadapan dengan bangunan antara unit 1 dengan unit 2. Dengan konsep ini kita coba terapkan ke dalam sebuah schematic design. Jadi dalam satu sky villa ini kurang lebih 80 rumah dengan sky garden. Jadi ini menjadi sebuah fasilitas publik, ruang terbuka yang mereka bisa gunakan.
ini lahannya. 3 Sky Village, kurang lebih 240 rumah. Kemudian juga ada 1 Sky Park. Jadi ada ruang terbukanya yang mereka bisa gunakan. Tambah lagi, stack lagi, stack lagi, stack lagi. Jadi kurang lebih 960 rumah untuk lahan seperti ini. Kalau kita lihat di ground levelnya, begitu banyak ruang-ruang terbuka yang bisa kita gunakan, ya kita kembalikan ke penghuni. Dijadikan sebuah fasilitas olahraga, fasilitas anak bermain, seperti itu. Jadi lahannya itu tidak tidak habis oleh bangunan-bangunan atau rumah-rumah. Nah, ini kurang lebih. Jadi setiap beberapa lantai kita punya sky garden yang ketika orang yang tinggal di unit di level blok yang 3 itu, mereka nggak perlu turun ke bawah. Mereka juga bisa menikmati fasilitas di sini untuk ruang terbukanya. Kemudian di bagian atas, rooftop, biasanya ini jadi paling mahal kan, atau jadi inceran orang-orang, developer, atau misalnya, atau paling jelek ini jadi MNE. Tapi di sini kita coba fasilitaskan dia menjadi sebuah, kita kembalikan kepada rakyat, atau kita kembalikan pada penghuni, bahwa mereka bisa menggunakan fasilitas rooftop sebagai ruang terbuka atau ruang publik. Nah, dengan begitu banyaknya padatnya rumah seperti ini, ada sebuah tanggung jawab lain nih, sebagai arsitek. Oh, mereka butuh amenities. Amenities itu bisa swalayan, supermarket, kebutuhan makan, mereka punya tempat makan, eating house, kebutuhan klinik, mereka juga sediakan fasilitas-fasilitas ruang untuk klinik gigi atau klinik kecil gitu, yang mereka nggak perlu harus ke rumah sakit. Kemudian juga orang yang tinggal di sini juga pasti punya kendaraan, ya mereka punya public garage seperti ini, parking kendaraan. Ini kurang lebih tapaknya. Jadi kalau kalian lihat dengan lahan sebesar ini, fasilitas bangunan itu cuma seperti ini doang. Ramping, seperti tadi konsepnya ramping, sehingga penetrate lighting itu bisa masuk jauh ke dalam bangunan, sehingga orang tidak perlu lagi kalau siang mesti nyalakan lampu atau apa. Cukup mereka buka jendela, lighting masuk ke dalam ruangan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa mampu menekan energi untuk lighting. Kemudian di bagian rooftop semua kita ada fasilitas power cell, matahari, energi matahari semua masuk sini, kemudian distribute untuk kebutuhan fasilitas penerangan publik. Jadi kayak lampu taman, lampu koridor, segala macam. Jadi itu juga mampu menekan energi untuk lighting. Seperti ini. Berapa fasilitas buat anak-anak bermain atau fasilitas olahraga, amenities dengan high density seperti ini, mereka butuh tempat atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat, itu fasilitasnya di bawah. Jadi mereka tidak perlu keluar jauh dari development untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari. Misalnya nggak bisa masak, nggak ada masak, yaudah cari ke bawah, beli makanan, bawa ke atas. Ya. Lebih banyak ruang-ruang terbuka, sehingga orang juga, anak-anak bisa bermain secara terbuka. Ruang-ruang terbuka buat orang-orang tua berkumpul atau event. Kalau bosan di rumah, mereka bisa tinggal ke bawah, duduk-duduk, biasanya orang tua, atau ketemu teman, seperti itu. Kalau kalian lihat ya seperti ini, desain yang kita bangun untuk
program ruang, besaran ruang, itu semua berdasarkan pertimbangan dari cahaya masuk, bukan-bukan jendela yang lebih besar, sehingga pada siang hari mereka tidak perlu menggunakan electricity untuk penerangan sebuah ruang. Kemudian di beberapa bagian ada sky terrace, jadi mereka tidak perlu langsung turun ke bawah dari lantai misal 30 atau 37, jadi mereka ada beberapa area cukup nyaman untuk digunakan secara outdoor. Kemudian juga timbulnya visual connectivity. Kadang-kadang orang tinggal di apartemen nggak tahu neighbor-nya mereka, tetangganya. Jadi dengan begini, secara sosial fungsi kontrol itu juga terlihat. Orang tahu, oh aktivitas bukan karena kepo atau apa, tapi orang tahu, oh di lingkungan kita, oh si ini tetangga nomor berapa, unit berapa. Kemudian ruang-ruang terbuka sebagai social interaction area antar tetangga atau antar penghuni. Ruang-ruang terbuka, jadi orang nggak perlu lagi kalau bertamu, aduh rumah lagi berantakan, mereka juga bisa sekedar ngobrol atau bertamu di menggunakan fasilitas terbuka, fasilitas publik. Nah, ini rooftopnya. Banyak juga anak-anak yang tinggal di sini, yang anak-anak yang ngerjain PR atau belajar, mereka butuh waktu sendiri, mereka tinggal ke menggunakan fasilitas publik ini, fasilitas terbuka ini. Dengan view yang cukup wow, terus juga orang juga bisa jogging keliling keliling-keliling di level ini. Kemudian kita masuk ke hotel. Kemudian kebetulan interiornya kita kerjasama dengan Patricia Urquella saat itu. Jadi kita lebih banyak ke arsitekturnya. Nah, design briefnya 3 component hotel, office, dan club. Club ini bagian dari hotel. Apakah cuma segini? Kecil. Nah, kemudian cara programmingnya, kita stack. Ada office, hotel, club. Nah, kemudian sama, seperti tadi perumahan, kita taruh sky garden in between. Kemudian setelah itu kita bungkus envelope, vertical screen, green. Kemudian ya, kalau kita lihat seperti ini, sama. Jadi kayak hotel pun kita bikin setipis mungkin. Jadi penetrate cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam. Itu juga salah satu caranya kita buka void besar, sehingga semua cahaya bisa masuk merata. Nah, yang menariknya bangunan ini biasanya core bangunan kita taruh di tengah. Tapi dengan ide yang kita coba capai, kita coba maksimalkan area tengah itu, jadi core-nya itu justru di empat sisi. Jadi semua fasilitas lift ini ada berbeda-beda. Misalnya lift ini untuk mencapai daerah yang office-nya aja. Daerah ini bisa untuk daerah ini, untuk ke hotel, untuk daerah ini, untuk service. Ya, jadi kita bisa maksimalkan ruang di tengah, dan kita bisa bebas membentuk fungsi-fungsi ruang yang di dalam bangunan ini. Ya, kalau kita lihat kita coba bandingkan dengan tekstur antara bangunan yang heritage, bangunan sekitar, itu kita break lagi secara skala.
sehingga dia lebih seperti ke seperti rajutan, dan dengan porosity seperti ini lebih memungkinkan air ventilation flow lebih cair, sehingga yang dibutuhkan energi untuk aircon itu hanya kamar-kamar di hotelnya aja ataupun office-nya. Tapi ketika lobby segala macam itu semua natural ventilated. Ya. Kalian bisa lihat begitu poros. Jadi ada beberapa fasilitas yang memang dibiarkan terbuka sehingga air flow juga lebih lancar. Lihat di balik ini itu fasilitas MNI, kalau kalian lihat bagian belakang. Tapi dengan porosity-nya ini bangunan ini juga lebih bernafas ya. Yang menariknya bangunan ini fasadnya selalu berubah karena tergantung bagaimana si tanaman ini tumbuh. Jadi bulan lalu, bulan sekarang, kalian bisa akan lihat fasad yang berbeda, mungkin sisi lain berbunga, sisi lain lebih hijau. Kemudian ini fasilitas perkantoran, jadi rent office-nya di bagian atas, bagian bawah ini jadi kayak fungsi community space yang digunakan oleh staff-staff orang-orang yang berkantor di sini. Mereka bisa melakukan sebuah event, culture event, atau misalnya exchange dari beberapa kantor sini membuat sebuah kegiatan bersama, itu memungkinkan. Stres, berenang ke bawah, balik lagi kerja. Ini yang daerah lobbynya. Jadi kalau kita lihat banyak lobby-lobby hotel aircon, nah di sini kita coba lebih terbuka natural ventilation, itu juga menekan banyak energi konsumsi dari pendingin atau cooling air. Dengan skala seperti ini pun dari kamar juga cukup enak melihat, seperti multiple, seperti ground mereka melihat ini. Tapi di satu sisi mereka juga bisa melihat jauh keluar Singapore skyline. Ini lobby lounge-nya. Jadi bosan di kamar, mereka tinggal turun ke bawah di ground. Mereka bisa santai-santai di seperti di tengah taman atau garden. Ini yang club. Bagian dari hotel, sama mereka juga punya fasilitas club yang lebih terisolasi, sama konsepnya natural ventilation, jadi mereka lebih akan enjoy tenang, terus juga lounge, duduk-duduk santai di sini dengan udara Singapura. Sama pada dasarnya ketika kita mendesain sesuatu pun kita juga mesti memikirkan bagaimana merawat bangunan ini ya, kalau kalian lihat di bagian crownnya juga kita konsultasi, kita desain bagaimana cara menggunakan gondola pada bangunan ini. Nextnya ya, ini rooftopnya ada fasilitas berenang, kolam renang. Ya, kalau kalian lihat ya, bangunan yang lebih poros seperti ini, lebih banyak terbuka, dia terlihat lebih ringan dan lebih comfort, nyaman dilihat mata. Dia nggak menjadi, walaupun skala yang besar, dia nggak terlalu terlihat sesuatu yang gigantik atau inhuman as scale. Ya, kalau kita lihat, apakah seperti ini? Jadi kontribusi bangunan ini terhadap green ratio itu lebih dari sekitar 1000% dibanding kalau kita leave it atau biarkan menjadi sebuah lahan yang penuh dengan tanaman.
kita juga spesify jenis-jenis tanaman, mana yang berbunga, mana yang cuma hijau aja, kita tata, atur. Ini sifatnya, mungkin kalau misalnya seni rupa belajar nirmana atau estetika, di sini kita execute desain atau estetika bagaimana dengan cara mengkompos jenis-jenis tanaman dalam sebuah fasad. Orang pasti bilang, wah, gimana cara maintenance-nya dengan bangunan tinggi seperti ini gitu, right? Sebenarnya juga cuma dengan sederhana, low tech lah istilahnya. Jadi kita bikin secondary screen ini menjadi sebuah koridor untuk merawat tanaman-tanaman. Jadi orang nggak perlu keluar, nggak perlu menggunakan gondola untuk merawat tanaman. Jadi mereka cukup sekedar cek irigasinya, terus juga cek masalah fertilizernya. Jadi ini jadi jalur maintenance untuk mengakomodir desain yang kita capai. Karena ya arsitek is a problem solver. Arsitek atau designer itu mereka harus memikirkan juga bagaimana caranya merawat apa yang mereka bangun, apa yang mereka kerja. Kita harus menempatkan diri kita ke posisi atau klien atau building management atau orang yang bakal merawat bangunan ini. Ya, kemudian ada project Enabling Village. Jadi Enabling Village ini apa ya, tempat training atau employability effort piloting. Ini juga government project sebenarnya. Karena dengan isu inclusiveness, orang-orang yang disabilities gitu, mereka merasa kadang-kadang orang merasa terbuang gitu. Mereka tidak bisa berkontribusi, mereka merasa tidak bisa punya sesuatu yang bisa mereka banggakan. Jadi dengan Enabling Village ini, mereka bisa tahu, mereka bisa tahu cara hidup dengan disability atau dengan disabilitas ini. Karena orang-orang yang disabilitas juga punya kemampuan untuk bekerja, menjadi job assistant atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak melakukan banyak fisik, tapi lebih banyak ke computer programming. Dengan fasilitas ini mereka bisa mengarahkan, oh kamu punya bisa kemampuan art atau bisa kemampuan teknologi, mereka juga bisa menghasilkan buat diri mereka sendiri. Jadi salah satunya juga one stop access untuk provide informasi segala macam atau tentang autisme atau seperti apa, bagaimana menanganinya atau bagaimana mengarahkannya. Jadi orang yang punya kemampuan-kemampuan berbeda itu juga bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka juga bisa hidup berkontribusi dan mereka bisa menghasilkan buat diri mereka sendiri. Ini juga jadi education space tentang bagaimana si fasilitas ini mendemonstrate universal design accessibility. Jadi kadang-kadang orang yang punya di menggunakan wheelchair bisa menggunakan fasilitas ini dengan mudahnya gitu, tanpa harus dibantu. Dan ini juga menjadi sebuah community space. Jadi training, working, lifestyle, terus juga bisa serve anyone, terus juga bisa membuat sebuah bonding dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Ini lahannya. Jadi bangunan yang digunakan sebenarnya bangunan lama, bangunan yang sudah ada. Jadi konsep enabling-nya itu juga kita terapkan secara desain atau pemikiran. Salah satu contohnya seperti ini, bangunan lama, jadi kita memperpanjang usia bangunan dari sesuatu bangunan yang sifatnya disable menjadi enable. Jadi enabling itu menjadi sebuah konsep besar dalam merubah atau mendesain fasilitas ini. Ini kalau kita lihat kondisinya, ada begitu banyak stepping, fasilitas menggunakan seadanya. Untuk masuk ke kamar mandi atau fasilitas, mereka harus tingkat yang pada dasarnya ini tidak memungkinkan buat orang-orang yang mempunyai disabilitas. Ya. Concernnya planting new heart,
salah satu caranya adalah kita men-stitch bangunan-bangunan yang di sekitarnya itu dengan apa? Dengan landscape. Nah, kita tetap percaya bahwa nature itu bisa membantu menciptakan sebuah suasana, menjalin sebuah fungsi-fungsi, kemudian juga secara climate dia bisa menurunkan dengan shading, menurunkan suhu, orang bisa menggunakan fasilitas ini dengan nyaman. Ya. Ini kurang lebih bangunan-bangunannya, kemudian apa yang kita lakukan adalah kita justru bagian menata bagian luar ini menjadi sebuah suatu ekosistem atau suatu yang terjalin secara utuh. Transparansi, kemudian kita menggunakan pond, tanaman-tanaman dibiarkan lush, gitu. Itu juga membantu memudahkan less maintenance. Kita biarkan rimbun saja seperti tropical like hutan. Sama interior juga menggunakan barang-barang yang sifatnya cukup murah, terus juga kita atau bangunan barang-barang yang sudah terpakai kemudian kita jadikan dengan konsep enable itu menjadi lifetime-nya lebih panjang. Seperti ini, bukan-bukan yang banyak terbuka sehingga matahari bisa cahaya natural light bisa penetrate cukup dalam ke dalam bangunan. Sebagian banyak-banyak area juga menggunakan natural ventilasi. Kemudian ini fasilitas edukasi atau informasi orang-orang yang mempunyai keluarga, yang anggota keluarga yang punya disabilitas, mereka bisa mencari informasi di sini, mereka bisa belajar, training. Ya, ini existing-nya. Kita rubah menjadi fasilitas bermain yang semua menggunakan universal design code. Jadi semua bisa akses ke area-area ini. Ini existing courtyard-nya, kondisinya seperti ini. Kemudian kita rubah menjadi seperti ini. Ini menjadi fasilitas publik buat mereka belajar atau misalnya menggunakan fasilitas untuk apa ya istilahnya? Saya lebat. Buat mereka berlatih secara fisik berjalan seperti itu. Dan area ini juga bisa digunakan sebagai sebuah community event. Existing koridor, kalau kalian lihat di sini gelap seperti ini gitu. Kemudian kita rubah yang kita lihat dari climate atau environment itu bukan cuma sekedar matahari, cahaya matahari juga, tapi pelindung dari hujan juga ya. Makanya dengan menggunakan shading seperti ini, dia membantu expose dari hujan, tapi di satu sisi dia juga memantulkan cahaya ke atas ini. Jadi bagian atas ini, ceiling dari koridor ini juga terlihat terang. Jadi koridor pun juga terlihat lebih fresh, lebih terang dibanding sebelumnya. Ini kondisi existing. Ini yang kita rubah. Begitu banyak tanaman. Ya. Ini juga kalau nggak salah juga membangun sebuah apa ya biodiversity. Jadi banyak binatang-binatang atau burung yang tinggal juga bagian dari ekosistem ini yang tadinya tidak memiliki ekosistem tersebut. Ya, ini art faculty salah satu bagian training buat orang-orang yang punya disability tapi punya kemampuan art. Kemudian kalau kita lihat juga penggunaan material-material bangunan juga
dari kontainer yang sudah tidak terpakai, terus kita enable dari disable menjadi enable, konsepnya seperti itu. Kayu-kayunya pun dari kayu-kayu yang sebenarnya sudah terbuang jadi sampah, tapi kita reduce, kita berikan sentuhan desain sehingga lifetime-nya lebih panjang lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Suasana di malam hari. Terus juga integrated wall mural gitu. Jadi bukan cuma aspek desain tapi aspek seni juga menjadi suatu hal yang penting, yang dia bisa berkontribusi terhadap komunitas atau bangunan. Ini kita kolaborasi dengan autistic artist, dengan salah satu artis. Ya, flora fauna, nah, ini juga bisa meningkatkan kualitas sebuah area dengan landscape tadi. Dengan adanya jenis tanaman-tanaman atau ekosistem ini, dia menciptakan, mengundang beberapa jenis-jenis hewan. Kalau kalian lihat spot ini ada burung hornbill juga tinggal di situ. Ya, saya coba cepat aja. Ya, itu dengan begitu banyaknya kegiatan, orang yang punya disabilitas itu juga mereka bisa menjalani kehidupan normal. Mereka bisa mengapresiasi, mereka bisa berapresiasi, sehingga mereka juga merasa secara kemanusiaan, mereka juga merasa bisa berkontribusi dan hidup selayaknya seperti manusia yang tidak punya disabilitas. Ini School of the Art, mungkin kalian juga udah banyak tahu bagaimana penerapan pasif design. Kita menggunakan tanaman sebagai screen yang mereduce cahaya matahari langsung, karena pada bagian sisi dalam itu adalah sudah classroom, jadi dia bisa mereduce light and mereduce panas. Nah, kalau kita lihat bagaimana bangunan arsitektur itu jadi dia merespons sebuah kondisi seperti dalam perencanaannya bangunan ini bangunan sekolah, jadi begitu banyak ruang-ruang terbuka buat anak-anak sekolah ketika break, mereka keluar, mereka berada di area-area terbuka ini. Kemudian bangunan ini merespon dengan bentuk seperti ini. Kenapa? Karena pada saat di sisi kiri ini adalah jalur angin. Jadi dia berfungsi menangkap angin, angin kemudian distribusikan ke lorong-lorong, area-area terbuka di mana anak-anak berkumpul atau bermain. Jadi bentukan arsitektur itu bisa juga karena merespon kondisi-kondisi alam atau kondisi lighting, pencahayaan, matahari, lintasan matahari, atau juga kondisi flow angin. Kemudian ini juga sekolah BRAC di Bangladesh. Jadi kalau kalian lihat itu bukan danau, itu sebenarnya dam atau tempat sampah. Jadi sampah-sampah atau air hujan itu dia nampung ke situ. Kemudian di satu kita ambil sebagian areanya, kemudian kita bangun sekolah
di sini Brak University. Jadi harapan kita bangunan arsitektur atau sekolah ini bisa memberi contoh buat masyarakat lingkungan sekitarnya. Bagaimana merawat merawat tanaman atau merawat lingkungan, karena aspek pendidikan itu harusnya dia bisa memberikan sebuah kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau bagian atas, ini begitu banyak ruang terbuka, karena kita coba research bagaimana cara mereka belajar, mereka banyak menggunakan area-area terbuka sebagai sebuah kelas. Di bagian atas, kita juga menggunakan turbin angin, kemudian kalau kalian lihat ada bentuk-bentuk segitiga, ini kita menyebutnya sebagai wind catcher, jadi angin itu ditangkap, kemudian dihembuskan ke lorong, ke bagian bawah basement, karena biasanya basement itu nggak terlalu banyak airflow, jadi dengan adanya wind catcher ini, udara di basement itu bergerak. Ya, ini salah satu cara pasif desain yang bagaimana si arsitektur itu merespon kondisi-kondisi alam. Ya, ini Molman Res, ini residensial. Nah, pasti kalian akan terlihat yang terkenal dari bangunan ini adalah apa istilahnya ya, monsoon windows. Jadi kebutuhan kadang-kadang orang yang tinggal di apartemen atau tinggian itu mereka juga bisa hidup menggunakan tanpa menggunakan aircon. Jadi di satu sisi mereka buka, ada bukaan-bukaan yang membuat yang membantu mereka hidup dengan udara yang normal, natural ventilator. Jadi dengan begini, nah, dengan metode monsoon window ini, mereka tidak perlu khawatir kalau mereka harus pergi keluar, mereka lupa menutup ini, karena dengan posisi seperti ini, dia tidak akan terkena hujan. Dengan begini juga berbeda dengan jendela-jendela pada umumnya, sehingga dalam kondisi hujan pun mereka tetap bisa menggunakan natural ventilator tanpa menggunakan air conditioning. Idenya dari mana? Sebenarnya dari bangunan tradisional. Jadi bangunan tradisional ini mereka menggunakan sistem seperti ini itu untuk air masuk ke dalam tanpa kalau hujan tuh tidak air tidak masuk seperti itu. Jadi dengan prinsip dasar ini, kita menggunakan ide ini ke dalam sebuah bangunan modern. Jadi ada begitu banyak ide. Jadi ide itu dari bagaimanapun, dari hal sederhana pun, bisa kita terapkan atau bisa kita aplikasikan ke dalam bentuk arsitektur atau interior. Kemudian ini stasiun stadium MRT stadium. Konteksnya di sekitar dia adalah sport hall atau istilahnya kalau misalnya kalau di Jakarta mungkin Gelora Bung Karno. Jadi ada begitu fasilitas pusat kegiatan olahraga. Dalam eksekusi desainnya yang kita pikirkan adalah begitu banyak orang. Ketika orang hadir ke dalam sebuah stadion, itu kan cukup besar ya, atau konser dalam stadion, jumlahnya cukup besar. Sehingga dia harus bisa mengalirkan flow orang dengan mudah. Sederhana yaitu dengan kemudahan. Kalau kita lihat diagram desain ini, orang tidak orang masuk ke dalam turun ke bawah langsung platform langsung berangkat. Jadi dengan kemudahan flow dengan kemudahan flow ini orang akan lebih mudah bergerak. Jadi tidak ada istilahnya jadi tidak ada blockage.
Jadi desainnya pun jadi sederhana, flow-nya sederhana. Terus juga kita kasih sedikit experience ruang lebih dramatik. Kemudian bagian atasnya kita buka sehingga matahari pada siang hari penetrate ke bawah. Jadi orang juga merasa tidak merasa di dalam tanah atau di bawah underground. Karena psikologi orang, apalagi ketika dalam jumlah besar, secara psikologi ketika orang dalam jumlah besar dalam sebuah terowongan, ada banyak orang yang merasa tidak nyaman. Dengan adanya bukaan seperti ini, orang bisa melihat ada kaitannya dengan di luar. Jadi kekhawatiran orang trapped di dalam sebuah underground itu tereliminasi. Contohnya gini lah, kebayang kalau misalnya kita dalam sebuah terowongan atau tunnel atau cave, ketika kita melihat sebuah cahaya jalan keluar, oh itu dibukanya, itu secara kita perasaan kan lebih tenang, lebih senang seperti itu. Nah, di sini sama. Dengan bukaan seperti ini, selain dia membantu mengurangi energi pencahayaan, di satu sisi dia juga membantu secara psikologi meringankan atau orang yang mempunyai kekurangan atau secara psikologi tidak suka suatu kondisi orang di dalam di bawah tanah atau underground. Kalau kita lihat flow-nya sederhana, orang turun langsung masuk platform kereta. Dari sisi sana juga sama, turun ke bawah, langsung kemudian langsung ke platform. Jadi dengan flow yang atau sirkulasi yang simple, dia akan lebih memudahkan flow berjalan lebih cepat pada kondisi ketika ada konser atau pertandingan atau sport event dengan jumlah orang yang banyak. Saya nggak tahu yang di MRT Jakarta, MRT yang di dekat daerah Senayan, apakah mereka juga mempertimbangkan hal-hal seperti itu atau enggak. Nah, ini kondisinya, kalau kita dari bawah, kita lihat cahaya dari atas masuk, atau kita lihat langit, kita bisa tahu kondisinya hujan atau enggak di luar. Kalau masalah shaping, yaitu masalah estetika kita dalam mengambil sebuah keputusan desain, karena di sini juga kita mempertimbangkan aspek dramatik orang masuk ke dalam sebuah platform underground dengan kondisi seperti tebing atau apa. Nah, kemudian ini juga sama, MRT, beras basah, jadi dalam ini kompetisi juga. Jadi desain kita nggak bangun sebuah bangunan, kita justru lebih membuat sebuah platform terbuka buat area sekitar, karena pada dasarnya dalam tata kota juga kita perlu ruang-ruang terbuka untuk mengapresiasi bangunan-bangunan sekitar kita. Nah, kebetulan di sebelahnya itu adalah Heritage Building, Singapore Art Museum. Jadi dengan kita tone down bentukan apa arsitektur yang kita bangun, si bangunan yang sekitar kita yang sudah ada ini pun dia jadi lebih menonjol. Jadi memang dalam merancang sebuah bangunan kita juga mesti melihat konteks lingkungan sekitar kita seperti apa. Area juga jadi lebih bernafas, orang juga bisa menggunakan fasilitas ini untuk santai dengan ruang-ruang terbuka. Di sebelah kanan ini ada SMU, manajemen sekolah. Di sini kasusnya kurang lebih, dia kalau nggak salah cukup dalam ya untuk MRT underground. Sama, di bagian atas kita gunakan reflective pool yang menggunakan glass hingga ketika matahari di siang hari, cahaya matahari penetrate sampai ke bawah sini. Jadi orang juga merasa
ada sebuah koneksi dengan ground, itu juga membantu secara psikologi bagi orang-orang yang mengalami entah trauma ketika masuk ke dalam sebuah underground. Ya, ini kurang lebih. Di sini juga kita coba bangun sebuah experience, pengalaman ruang, seperti yang dramatis, sebuah prosesi menuju ke MRT. Ini Hotel Upper Pickering, Park Royal, sama. Jadi kalau kalian lihat, ada taman di seberangnya, itu kurang lebih landscape areanya, taman itu sekitar 15.000 meter persegi. Kemudian site kita cuma 7.000, kurang lebih setengahnya. Tapi dengan bangun, dengan desain yang kita coba bangun itu, kita bangunan ini berkontribusi secara green ratio, itu hampir sama dengan taman di seberangnya. Keuntungannya apa? Ya, dengan proses fotosintesis natural habit dari tanaman, mereka bisa menyumbang begitu banyak oksigen, O2, sehingga bangunan ini pun juga ya berkontribusi terhadap kota dengan provide jumlah oksigen atau yang dihasilkan dari hasil fotosintesis. Kalau kalian lihat, cukup bangunan cukup ramping, gitu banyak area-area terbuka, dia natural ventilated, menekan jumlah energi penggunaan cooling air, dan multiple ground level, sehingga juga orang yang nginap atau tinggal di hotel ini juga mereka merasa nggak melihat antar bangunan seperti tadi layering, jadi secara privacy mereka terakomodir. Ya, dalam mendesain hospitality juga kita juga mesti melihat berkompetisi dengan hotel-hotel yang lain sehingga kita bisa memiliki idea. Ide-ide seperti apa yang bisa memberi value lebih dari hospitality atau hotel design yang kita buat. Entah feature, cabana, atau kolam renang yang menghadap infinity langsung, menghadap skyline, Singapore skyline, atau Jakarta, atau manapun. Kemudian dengan tipisnya bangun area tapak, jadi salah satu caranya kita pilih juga dengan single loaded, jadi koridor ini juga natural ventilated, jadi penggunaan aircon cooling air itu hanya di dalam kamar, tapi di daerah sirkulasi kita biarkan natural ventilated seperti ini. Tapi ada konsekuensinya, memang cara atau pemilihan material atau untuk bangunan, untuk finishing, ya kita harus mempertimbangkan aspek-aspek exposed weather seperti itu. Ya, ini juga ya single corridor, ya natural ventilated. Nah, ini kantor kita ya seperti ini. Sama jadi kita kantor kita juga punya shop houses di bagian tengahnya itu mengapa kita harus bikin penetrated void sebagai green wall. Jadi pada siang hari cahaya matahari masuk sampai ke dalam untuk menerangi area-area yang gelap. Ini juga membantu mengurangi penggunaan energi lampu penerangan. Dan kita selalu bekerja bersama-sama karena menurut kita juga desain itu is a collaborative works. Jadi kita nggak bisa sendiri, kita harus berkonsultasi, kita bekerja sama dengan
mechanical engineering, electrical engineering, structure engineering, seperti itu, untuk menciptakan atau membangun dream yang udah kita desain. Jadi memang social skill itu juga salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang arsitek atau desainer, karena bagaimanapun dia harus membawakan ide ini untuk ditranslasikan ke dalam bentuk nyata gitu, ke dalam sebuah actual project atau actual bangunan. Caranya bagaimana ya? Kita kadang-kadang kita karena di kantor ini juga multi racial, multi nationality. Cara satu-satunya ya kita selalu bikin gather, bikin acara yang membangun kebersamaan. Fungsinya apa? Dengan memudahkan komunikasi itu dalam bekerja, dia akan membantu mencapai goal yang udah yang kita inginkan gitu. Entah proses kerja, entah proses pembangunan, atau entah proses-proses lain dalam administrasi, dalam mengerjakan sebuah proyek. Ya, ini adalah satu video, tapi nggak tahu nih, udah bisa atau nggak. Kayaknya nggak jalan. Sorry ya. Coba saya reload lagi. Saya reload ya. Ini salah satu video dari project Oasia Hotel. Fasad yang selalu berubah karena natural plant. Ya, seperti itu kurang lebih ceritanya. Oke. Kak. Saya perlu kembalikan pada ya. Ibu dosen. Terima kasih Kak Sofwan. Ya. Mungkin bisa dinyalakan dulu videonya untuk teman-teman. Terima kasih Kak Sofwan. Saya agak speechless sih sebetulnya. Kayak mengikuti dari awal gitu ya, seperti refleksi gitu ya. Mungkin sama dengan teman-teman yang ada di sini. Karena sebetulnya sangat kontekstual gitu yang sedang dipelajari sama teman-teman. Dan ya karena di WOHA sudah teraplikasikan gitu. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah tetap sudah hadir ya. Ini beberapa sebetulnya selain mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga ada tim fasilitator, Kak Sofwan, ada Kak
ada Pak Andri, Kak Nur Seto, dan Kak Rahmat, ada Kak Mary juga tadi, mungkin off cam ya, sembari mendengarkan. Sama ada beberapa teman 95 tadi, Wan. Ikutan mendengarkan. Ya. Terima kasih, Tasri dan Chris. Oke, sebelum kita masuk sesi tanya-jawab ya, Kak Sohwan. Ini sebetulnya udah ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Kak Chris, adakah di main room? Kak Chris, belum ada ya. Berarti mungkin saya wakilkan dulu sebentar. Ada di chat box juga, Kak Sohwan, tapi mungkin bisa saya bacain ya. Kak Sohwan, terima kasih presentasinya yang sangat kaya. Saya ingin bertanya tentang pengembangan site plan sebagai bagian dari design development. Apakah ada strategi tertentu dalam menentukan posisi dan orientasi bangunan, serta mendesain dan menentukan peletakan elemen-elemen tambahan yang menjadi penting, seperti air, tempat duduk, tempat bermain, dan sebagainya. Adakah pemikiran terkait material atau tekstur yang menjadi relevan? Ini pertanyaan Kak Kris ya. Kak Krisnya lagi terlempar-lempar, jadi mungkin nanti bisa di sana. Yang pertama memang dalam sebuah desain, terutama arsitektur, ya, kita mesti melihat konteks lahan, ya, konteks areanya seperti apa. Konteks area seperti apa itu bisa dari environment-nya, lingkungannya, kemudian juga dari lintasan matahari, sehingga kita bisa membuat orientasi bangunan seperti apa. Kemudian kita bisa melihat dari pola sirkulasi yang sudah ada, seperti jalan besar atau jalan masuk, area masuk. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah sirkulasi baru, karena mungkin sirkulasi yang existing itu tidak memungkinkan atau tidak mensupport apa yang kita desain. Kemudian juga faktor lingkungan, seperti apakah ada sungai di dekat kita, apakah ada mungkin penggunaan air, material apa, lahan seperti air atau endapan atau seperti kondisi tanah, itu juga menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan dalam mendesain itu. Jadi dalam mendesain itu kita bukan kita sudah punya sesuatu, oh bangunan kita seperti apa gitu. Tapi kita berangkat dari data-data yang sebenarnya masih random, masih banyak gitu, masih yang bertabur di mana-mana gitu. Kemudian kita juga bisa lihat kondisi sosial budaya seperti apa, apakah ini di daerah yang accessibility-nya susah, sehingga nanti itu akan memutuskan pembangunan seperti apa yang kita coba develop seperti itu. Kemudian juga faktor apakah ini tropical area, apakah ini negara apa, ada area yang empat musim, di mana ada salju atau musim dingin atau typhoon sekalipun. Karena ada beberapa proyek kita juga yang di Taiwan atau misalnya di perencanaan waktu proposal di Jepang juga, kita juga mempertimbangkan hal-hal kondisi lingkungan yang seperti typhoon, yang atau misalnya juga kondisi planning waktu itu di Jakarta, kita juga mesti pertimbangkan kondisi ketika gempa terjadi yang mempengaruhi secara struktur. Strukturnya berarti mungkin harus mempertimbangkan aspek-aspek itu. Jadi memang dalam mendesain pertama kali adalah kita mencari masalah sebenarnya. Masalah-masalah apa yang ada, kondisi-kondisi constraint yang ada, kemudian dari situ baru kita meramu seperti apa gitu. Jadi kondisi existing atau constraint itu yang menuntun kita membentuk bangunan kita seperti apa. Apakah terbuka atau bagian di utara tertutup, atau misal bagian timur mesti terbuka. Bukan-bukan itu kita menentukan berdasarkan data-data itu. Seperti data curah hujan. Kalau memang kita pengen menampung menggunakan air hujan sebagai fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang sifatnya services atau segala macam, itu juga bisa gitu. Jadi
harus berangkat dari masalah, jadi kita perluas. Jadi kita justru mencari masalah. Jangan mencari desain kita mau seperti apa. Gitu. Jadi kita secara estetika atau apa gitu, jangan dipikirkan dulu. Gitu. Kita harus memecahkan masalah-masalah yang sudah kita perluas tadi. Gitu. Karena dengan begitu, produk yang akan kita dapatkan, produk yang kita bangun, itu akan di luar ekspektasi orang yang tinggal di dalamnya. Karena salah satu contohnya arsitektur ya, ketika kita bangun bangunan itu untuk orang loh sebenarnya. Untuk orang yang tinggal di dalamnya, untuk orang yang lalu-lalang di sekitarnya. Jadi ada faktor safety, ada faktor kenyamanan ketika orang tinggal. Gitu. Jadi kita harus melepaskan ego kita dalam membangun atau menciptakan atau mendesain sebuah fasilitas, terutama fasilitas publik. Jadi kita jangan lihat dulu itu sebagai sebuah apa ya, kayak sculpture gitu. Bangunan itu punya fungsi, ada orang yang tinggal di dalamnya. Jadi bangunan itu bukan cuma sekedar orang lihat dari kejauhan, seperti itu. Nah, kemudian juga masalah material atau tekstur itu ya jelas jadi sebuah relevansi. Salah satu contohnya ketika kita juga mencoba bangunan-bangunan yang kita bikin itu semua mempunyai green label, entah gold mark, entah platinum mark. Seperti apa? Jadi memang prosesnya itu semua, dalam proses membangun itu semua di audit. Jadi salah satu contohnya kita mau bangun bangunan, tapi bangunan ini ada bangunan tua mau kita merubuhkan. Jadi proses perubuhan bangunan itu semua di audit. Kemudian material yang pecahan-pecahan beton itu kita coba olah lagi menjadi apa ya, bagian dari bangunan baru. Jadi memang ada beberapa tingkatan ya, green mark atau lainnya yang kita coba adopt untuk mengurangi carbon footprint. Terus juga penggunaan material kayak misalnya Villa Uluwatu yang kita desain, semua materialnya menggunakan material lokal, jadi itu juga membuat apa ya, sumber daya resourcesnya itu dari lokal, jadi nggak perlu diimpor dari yang tempatnya jauh yang menciptakan carbon footprint. Dan dengan menggunakan material-material lokal juga itu juga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitarnya gitu. Mereka usaha-usaha di sekitarnya dalam mengakomodir atau menjadi resource material-material yang kita pakai seperti itu. Jadi memang konteks material atau konteks apapun yang sumber daya yang kita gunakan sebisa mungkin itu dekat dengan lokasi atau dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Oke, ya terima kasih Kak Sofwan. Ternyata ya kompleks ya, nggak bisa hanya satu dua aspek saja yang pertimbangkan untuk ketuntasan sebuah desain itu. Itu berawal dari pertanyaan Kak Kris tadi ya, tentang site plan, kemudian sampai berujung ke material. Jadi memang kayak benang kusut nih. Iya. Mengurai benang kusut. Oh ya, tadi ada itu ya. Carilah masalah. Ya, carilah masalah. Kemampuan arsitek atau desainer itu dia memilah-milahnya itu. Betul. Terus juga kita juga ada apa ya, penting social skill itu. Jadi dia pada saat satu saat dia menjadi sebuah problem solver atau dia menjadi sebuah leader gitu bagi sebuah tim desain. Nah, bagaimanapun juga membuat sebuah bangunan itu kan ada sebuah regulasi-regulasi dan kita harus juga berinteraksi dengan government yang mempunyai policy itu gitu. Jadi apapun yang kita desain itu berdasarkan sebuah research. Jadi semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa kita desain itu, apalagi fasilitas publik, semau yang kita mau.
karena ada begitu banyak kriteria-kriteria yang mesti kita fasilitasi untuk menciptakan fasilitasi itu. Ya. Oke, ya. Terkait sama regulasi tadi mungkin ya, mungkin kayaknya Kak Sofa juga pernah cerita masalah apapun database bangunan ada di government gitu ya, Kak? Iya. Ada yang bisa dirunut gitu, jadi kita nggak bisa semenang. Salah satu contohnya gini, kalau kita bisa membangun sebuah bangunan di area Singapura, itu kita mesti ke beberapa instansi pemerintah terkait dengan kebijakan pemerintah di area itu. Kalau masalah tanaman, kita mesti ke ketika nggak bisa sembarang tebang pohon untuk meng-clear area itu, kita juga harus dapat ini juga konfirmasi juga dari konfirmasi dari kayak dinas pertamanan atau apa ya, NIA. Ya. NIA ini juga bukan cuma sekedar tanaman-tanaman aja, tapi juga dia harus men-secure bahwa fasilitas yang kita bikin tuh nggak mengganggu atau lingkungan sekitarnya. Entah kayak misal polusi atau misalnya bisa menimbulkan penyakit atau apa segala macam. Terus juga kita juga ke LTA, Land Transport Agency. Kita juga mesti tahu planning tata kota mereka seperti apa. Atau juga kita juga ke URA. mereka yang menentukan berapa area ini mesti seberapa besar GFA-nya, garis padan bangunannya, terus fasilitasnya seperti apa, seperti itu. Oke. Okay. Dan banyak hal agensi-agensi lain. Oke. Oke. Kita lanjut Kak Sofan ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada Jose. Jose? Jose mau menyampaikan sendiri pertanyaannya ke Kak Sofan? Silakan. Tidak ada masalah di Jose, bisa merespon saya? Nggak bisa, oke. Ya, mungkin saya bacain lagi ya. Ini Kak Sofan ada pertanyaan dari Jose, Arsitektur 5. Selamat siang Kak Sofan, terima kasih atas presentasi yang diberikan. Saya memiliki dua pertanyaan nih. Pendekatan desain yang dilakukan semua menggunakan vegetasi. Apa saja yang harus dikonsiderasikan ketika ingin memakai vegetasi di dalam bangunan? Itu satu. Yang kedua, presiden yang ditampilkan sangat memperhatikan aspek sosial. Jika saya perhatikan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan berkaitan dengan aspek sosial tersebut? Yes. Kenapa kita banyak menggunakan vegetasi? Pertama karena kita hidup di lingkungan tropis, jadi pada awalnya semua ini nggak ada bangunan, hutan dan tropis. Jadi ketika kita insert sebuah bangunan itu adalah foreign alien yang bisa berdampak terhadap ekologi atau ekosistem. Jadi memang pendekatan yang kita lakukan ya bagaimana memixtures antara bangunan dengan vegetasi. Jadi kita juga mesti, pertama kali kita mesti tahu bahwa vegetasi itu sesuatu yang alami. Kita mesti lihat bagaimana cara mereka tumbuh, cara mereka berkembang. Dari situ kita bisa mengaplikasikannya seperti apa. Caranya kita untuk vegetasi itu ya bagaimana kita merawat vegetasi. Jadi ketika mengimplementasikan ke dalam sebuah arsitektur, kita mesti berpikir bagaimana cara merawatnya. Seperti tadi kasus yang di Oasia Hotel, ya, kita membuat sebuah fasilitas khusus untuk merawat tanaman-tanaman itu. Dengan begitu banyaknya tanaman seperti itu, juga kita nggak mungkin meng-hire orang untuk istilahnya nyiramin lah ya. Cara satu saja kita mesti melihat teknologi apa yang bisa membantu meringankan itu. Cara satunya mungkin auto irrigation. Auto irrigation itu sebenarnya cukup sederhana, dia cuma menggunakan selang dengan
dengan control valve seperti itu. Dan kita bisa atur kapan dia mesti start irigasi, kemudian stop. Karena di situ faktor vegetasi ini juga kita mesti pertimbangkan seberapa banyak air yang kebutuhan air yang mesti diimplementasikan ke tiap-tiap pot atau tiap-tiap tanaman. Kemudian juga faktor yang mesti dikonsiderasikan itu adalah faktor ketinggian altitude. Kadang kita dengan mudahnya, oh pengen green wall, tanaman apa juga. Kemudian kita, oh pengen ini tanamannya di rooftop seperti apa. Nah, penanganan tanaman di rooftop atau di menjadi green wall ya, untuk bangunan kayak skyscrapers itu juga, dia perlu pemikiran atau perlu research dengan teknologi seperti apa. Seperti kondisi kalau misalnya kayak di Taiwan atau Korea atau di Jepang, mereka dengan kondisi typhoon, jadi itu ada metode tertentu bagaimana kita menanam tanamannya. Bagaimana kita membuat proteksi biar tanaman itu ketika kondisi typhoon itu dia nggak terbang atau nggak rusak. Itu banyak bisa kita research. Kemudian tanaman-tanaman apa yang bisa kita terapkan untuk bangunan tinggi gitu. Pada dasarnya tanaman-tanaman yang cukup kuat menahan angin itu bisa tanaman-tanaman jenis yang dekat pantai. Karena mereka bisa tersapu angin laut lah, angin darat segala macam. Dan mereka roots-nya lebih ini. Makanya kadang-kadang ada beberapa research yang bagaimana kita menentukan jenis-jenis tanaman untuk diaplikasikan ke kondisi-kondisi tadi, apakah altitude yang tinggi atau misalnya bagian ground, terus juga depth soil yang kita katakanlah kita menggunakan sky garden, berarti untuk tanaman sekitar pohon 3 meter kita butuh suatu kedalaman tanah yang tertentu. Itu nggak bisa sembarangan depth soilnya cuma 300 senti atau sorry 300 mili dengan depth soil ketika butuh tanaman yang tinggi, kita butuh lebih dalam lagi. Jadi planter box yang kita desain itu juga harus mengikuti kondisi-kondisi itu. Nah, tantangannya kemana ke struktur engineer, dan kita harus bisa menjelaskan ke mereka, saya butuh tanaman seperti ini di area ini. Gitu. Jadi mereka akan mencari perhitungannya seperti apa planter box yang akan mereka desain. Dengan soil depth misalnya 1,5 meter, nanti kan ada beban yang lebih kan, karena kita nggak bisa mengukur kondisi tanaman sebagai benda mati, dia hidup, dia berkembang. Kemudian dia juga pada setiap tahun-tahun tertentu dia akan bahkan secara masanya akan bertambah. Jadi dia mesti juga antisipasi secara struktural seperti itu. Kemudian kedua itu aspek sosial. Ya, aspek sosial. Ya, karena memang aspek sosial, karena fasilitas yang kita bangun itu bikin itu untuk manusia. Jadi semua kembali ke manusia, habit manusia seperti apa, perilaku manusia seperti apa, kemudian kita juga mesti lihat fungsi bangunan seperti apa, gitu. Faktor demografi juga akan lain hal bedanya ketika kita desain untuk tempat anak-anak muda atau misalnya tempat untuk orang-orang tua. Ada berbagai macam pertimbangan. Kenapa itu menjadi sebuah concern kita ya? Karena pada dasarnya fasilitas yang kita bangun untuk manusia, untuk masyarakat. Jadi kontribusi apa yang kita bisa berikan ke masyarakat? Kecuali kalau itu sebuah fasilitas yang private, cuma keluarga kecil atau apa, seperti apa gitu. Itu akan lain halnya. Pertimbangan-pertimbangan desainnya mungkin akan lebih kecil. Tapi ketika kita untuk masuk ke dalam sebuah fasilitas publik yang berbagai macam orang, berbagai macam ras, berbagai macam apa
culture background, itu semua menjadi salah satu pertimbangan dalam mendesain sebuah space atau arsitektur. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Kak Sofwan. Ini terkait tadi ada pertanyaan tentang vegetasi dari Jose. Sebetulnya ada strategi nggak dari WOHA gitu terkait tadi strateginya tentang pembebanan ya, beban, karena tanaman kan bertumbuh dia, sedangkan bangunan tidak. Kalau prediksi dari WOHA gimana tuh terkait ini material misalnya? Baik, karena itu tadi tanaman numbuh terus, dia akan semakin berat gitu ya, terus dia mungkin mengakuisisi space dan segala macam gitu, gimana tuh? Ya observasi lah ya, atau prediksi? Ya makanya memang ada begitu apa ya, antisipasi gitu. Ketika pasti juga banyak juga penelitian bagaimana tanaman jenis apa, gitu, tanaman dengan ketinggian apa, tanaman dengan tipe akar yang seperti apa. Ya. Jadi strateginya seperti itu ya, kita tentukan dulu jenis tanamannya seperti apa. Jenis tanamannya, apakah dia akar tunggal, akar serabut, terus dia kondisi climate-nya seperti apa. Nah itu juga akan menentukan seberapa dalam depth soil yang kita butuhkan atau seberapa banyak pengaman yang kita butuhkan. Nah itu sebenarnya akan dengan mudahnya terkalkulasi lah. Tapi yang pertama ya kita mesti research itu. Jadi mengerjakan proyek itu bagian dari research. Jadi kita punya permasalahan ini ya cari tahu, research. Nah, dari research itu dibukukan atau dicatat atau ketika kita mengalami hal yang sama kan dengan mudahnya itu akan keluar. Jadi makanya salah satu metode apa ya, WOHA kadang-kadang sering juga bikin buku ya, karena pada dasarnya tiap arsitek itu atau desainer itu dia mempengaruhi desainer yang lain atau arsitek yang lain. Nah, kita nggak pengen mereka cuma mencontoh secara loop, secara apa yang terlihat tanpa tahu apa yang sebenarnya permasalahan-permasalahan apa yang bisa di share ke masyarakat, ke orang atau ke arsitek dengan membuat buku-buku itulah. Jadi semua makanya buku WOHA kadang-kadang cukup banyak bercerita detail tentang kenapa apa sesuatu yang dibalik bangunan yang kita desain. Oke. Kita next ya Kak Sofwan ke pertanyaan berikutnya. Alvira ada di main room? Alvira? Iya Kak. Oke, mau menyampaikan pertanyaan langsung. Ini terkait lobby ya, lobby ruang tadi di Admiralty. Silakan Alvira. Boleh Kak. Ya, selamat siang Kak Sofwan. Perkenalkan saya Alvira. Terima kasih tadi presentasinya sangat menarik. Jadi saya ingin bertanya pada desain ruang tunggu medical area tadi kan menggunakan kaca-kaca yang besar agar cahayanya itu bisa dipenetrasi ke dalam ruangan secara optimal juga untuk view ke courtyard-nya sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah area tersebut itu semuanya tertutup atau apakah terdapat sistem ventilasi alami yang dilakukan? Dan apakah terdapat sebuah sistem yang dapat menghalau ketika waktu-waktu pencahayaan itu dapat sangat silau, apakah dari tipe material kacanya itu sendiri atau apakah ada hal lain gitu. Selain kan tadi menurut saya dari courtyard itu sendiri bisa menghasilkan shading alami gitu dari cahayanya. Selain itu saya juga penasaran apakah pertimbangan yang menentukan keputusan suatu bukaan itu tertutup secara fix gitu atau bisa dibuka gitu di sisi-sisi bangunan. Sekian, terima kasih Kak. Bisa suatu bukaan menjadi tertutup secara fix atau dapat dibuka. Oke. Ya, dalam konteks medical center tadi, kebetulan regulasinya mereka semua harus tertutup. Tapi juga ada ruang-ruang terbuka ketika ya mereka bisa keluar ke arah courtyard. Jadi memang mereka tetap ada sebuah kondisi orang tua itu apa ya, mungkin secara temperatur mereka mesti tetap dijaga
Kemudian juga waktu itu gitu sangat apa ya, sangat detail sekali sehingga pemilihan material pun atau fabric pun kita sangat hati-hati pada saat itu karena mereka sangat ini sekali ya, bagaimana atau virus atau bakteri bertransmisi. Jadi semua furniture pun itu harus mudah dibersihkan, di wipe atau sehingga tidak ada bakteri atau virus yang bisa yang nempel di situ. Intinya mudah dibersihkan atau disinfektan. Kemudian juga material-materialnya juga nggak bisa sesuatu yang sifatnya yang salah satu contoh yang kayak timber yang natural banget gitu yang open pore atau segala macam. Karena segala sesuatunya semua mesti dicek. Mereka mesti ada regulasi. Semua mesti clean, tapi tantangannya memang kita mesti membuat itu menjadi sebuah sifatnya yang area yang homey seperti itu. Nah, kalau ada bukaan, ya ada bukaan yang membuat orang kalau misalnya bosan di dalam dia bisa keluar, dia bisa duduk-duduk di courtyardnya juga, atau ya mereka bisa keluar dari fasilitas itu, keluar ke bawah, atau lapar makan di hawker center. Karena memang mereka harus menjaga atau apa ya untuk fasilitas kesehatan mereka harus menjaga tetap steril. Makanya di area untuk fasilitas kesehatan itu selalu dalam kondisi yang tertutup atau terkontrol. Apakah terdapat sebuah sistem yang menghalau? Oke, kemudian ada dua hal atau berapa hal ketika kita membuka sebuah bukaan atau misalnya untuk matahari penetrate cahaya matahari natural light ke dalam, ada dua kondisi. Satu itu akan jadi ada kondisi dia akan jadi panas, ruangan akan panas. Kemudian aircon atau pendingin dia akan bekerja lebih besar. Itu ya tadi salah satu metode kenapa kita harus cari masalah. Ketika kita memutuskan sesuatu, ada konsekuensinya. Nah, salah satu konsekuensinya ya, pertama, either kita menggunakan sun shading atau treatment dari material glassnya. Jadi memang kita harus specify material glassnya itu yang bisa mereduce panas ke dalam interior bangunan. Dengan adanya reduce yang panas itu, berarti kan panasnya dimentalkan. Makanya di sekitarnya kita gunakan vegetasi untuk mereduce panas yang sudah dimentalkan dari material glassnya itu sendiri. Jadi ada begitu banyak cara atau metode tergantung kita mau ke arah mana, ke apa yang akan kita capai. Jadi memang ada konsekuensinya, kita pengen bukaan besar, matahari masuk, oh konsekuensinya seperti ini. Jadi treatmentnya seperti apa? Entah dari materialnya, entah dari treatment dari lingkungan sekitarnya. Kalau silau, kalau nggak salah kita juga tetap ada sun shading kalau nggak salah. Tapi ya untuk sekitar beberapa lebar, tapi kita juga tutup gunakan beberapa tanaman-tanaman untuk menghalau panas. Jadi dalam design development itu juga ada begitu banyak proses seperti itu, gitu. Proses mencari masalah dan proses mengurai masalah dan memecahkan masalah. Ada proses digitalisasi atau simulasi gitu nggak, Pak Sohon? Ada. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita dalam sebuah kompetisi atau misalnya kita tahap awal ya, kayak lintasan matahari, studi cahaya, studi panas, apa efeknya terhadap ini interior bangunan. Kemudian kalau kita menggunakan vegetasi gitu. Untuk area-area yang tidak ke cover matahari kan dia pasti mati kan, dia nggak bisa hidup.
Salah satu caranya ya kita pakai grow light. Jadi grow light sekarang nanti cukup berkembang. Jadi dia membantu area-area yang tidak tercover matahari, tapi dia bisa membantu si tanaman itu tetap tumbuh. Oh iya. Jadi setiap apa yang kita putuskan, decision apa yang kita putuskan itu selalu ada, kita harus selalu cari ini ya, konsekuensinya, masalah baru, nanti kita mesti treatment itu, masalah-masalah itu menjadi sebuah pemecahan-pemecahan masalahnya. Sebanyak mungkin. Karena memecahkan masalah itu bukan cuma dari cuma satu cara gitu. Jadi ada beberapa alternatif. Kita sekarang tinggal pilih alternatif mana yang resikonya misalnya lebih kecil. Mungkin resiko secara safety, atau resiko secara cost, budget, atau resiko apapun. Jadi untuk memecahkan sebuah masalah pun kita mesti lihat dari banyak sisi. Jadi desain yang kita desain itu juga terlihat secara dilihat secara holistik. Kalau melihat bangunan-bangunan yang gua bikin ya bukan bukan ya tanpa pemikiran tanpa memikirkan budget gitu. Tetap kita memikirkan budget. Tetap kita kadang-kadang harus jaga, oh ini yang nggak penting, cost untuk orang ini yang lebih penting, ini yang lebih dampaknya lebih efek lebih buat pengguna lebih besar. Jadi kita mesti cost budgetnya ke sana. Yang nggak perlu dikurangin seperti itu. Jadi memang bukan cuma estetika, tapi kita juga mesti lihat pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan finansial juga. Ya, pastinya ya, pertimbangan ekonomi juga. Mungkin ini ada pertanyaan, mungkin agak kembali ke vegetasi, tapi sepertinya sudah terjawab ya, Stefano. Hadir di sini, Stefano? Sudah, Kak, udah. Ini tentang ini, Kak, apa roof garden tanaman-tanaman besar. Tadi udah dijawab ya tentang struktur sama observasi jenis tanamannya. Mungkin lebih ke yang tersisa dari pertanyaannya ini, sistem air ya. Tadi juga udah sebetulnya ya. Udah jelasin nggak sih sama Kak Sofa? Ya, sistem irigasi. Auto-irigasi. Maintenance. Ya. Yeah. Oke. Okay. Next. Putri Dini ada di main room atau tadi kayak sempat lempar. Oke. Okay. Ini mungkin dari teman-teman dari internasional ya, Kak Sofwan. Kak Sofwan yeah. Free to answer. Pakai Singlish tadi katanya. Yeah. Good afternoon Kak Sofwan. I'm Dini from AD3 class. Thank you for the interesting presentation. It's really interesting that WOHA also pays attention to social context, especially about the inclusivity tadi ya, enable project tadi ya, yeah. Both in human physical ability and their social interaction that's being supported by the high sensitivity towards the occupants of each project to create the performance of the building. I still do have some question regarding the passive system ideas. Yang pertama, more specifically on how you determine the placement of the spaces in Kampung Admiralty. How did the idea of having the garden on the rooftop come up? Is there any specific reason regarding the building performance, especially for the thermal comfort? Mungkin pertanyaan itu dulu ya, Kak. So, yeah. Kenapa dia ada di atas gitu ya rooftopnya? Decision untuk menggunakan apa ya rooftop, karena pada dasarnya yang kenapa the ideas itu is as an umbrella, and then we have a garden with the garden with a lot of trees, so basically that will reduce the sounds and then reduce the light from the sunlight heat. That also pleasing to your eyes, basically for the elderly who live there. And actually, that will comfort, give more
a good space, reminding them to the old Singapore with a lot of tree without the buildings, and then that help to give the environment for the elderly stay there with quietly, but at the same time they live in the busy area. And with that, the rooftop, we are using it as a garden. That's also a give a very very short distance for the elderly to do the activities, and then they can do like a morning walk, or they can do activities like gardening, social activities, so that help them is not live by themselves, but they can do activities with the friends, with the neighbor, and that help to give them a feeling that they still contribute to the social, and then live happily, something like that. Yeah. And we believe that nature can give us a more a feeling warm heart to the surrounding, something like that. Okay. The second one, Kasovan, is the flow between spaces also being driven by certain spatial qualities created by the passive performance, which may provide future possibility for change of function, or is it fixed programming providing passive system? Passive performance may provide future possibility to change of function. It's flow between spaces. Yes, things when we do planning of the circulation or spatial, we always use the human dimension and anthropometric everything, so we can use that quality for people, for example, like in the house, inside the interior side of the house compound, that give them a flexibility and give them a very handy when they live inside. And then with the passive performance, which like provide future possibility for change of function. Yes, because this is some area is a public facilities. So we try to create a more flexible space to accommodate a different occasion or different event that can be managed to get a lot of possibilities movement and a lot of possibilities of event. But in the this project is basically is a pilot project from government that they want to implement. If currently is quite successfully, and then they want to implement this into areas in the Singapore to provide a good house for the elderly. We can say as a fixed programming then, yeah, Kak Sofwan. Fixed programming, but highly flexible for There is some areas is quite fixed, but some areas is we make it as a flexible that can be because we don't know what to encounter, what is the future will be the area, but basically the main function on the area is we capture and then we make it works well. And then later on in the future, we just do some small change or adjustment because of a different function, or maybe surrounded area will be different purpose of the function of the building. Yeah. Okay. Thank you. The last question for Putri Dini, still from Putri Dini. We move to the enabling village.
Do the presence of water body and wind catcher idea in enabling village correlate with each other to create one specific performance idea of the building, maybe in terms of setting the temperature and humidity in each levels? Correlate with each other to create one specific performance idea of the building. Water body. Okay. what happened when we live in Singapore in the tropical area? Now it's very temperature quite high. And then in Singapore also have a lot of buildings built, all the tunnels below with the all cast with the concrete. The only way is what we do is to lower down the temperature how we live, but we just to mix the vegetation with the architecture. Currently we demonstrate that in Dubai. How the future is in Singapore policies on the, how the building can be married with the landscape or with the nature. And that Dubai we built just a very bare architecture, and then we plant about 80,000 plants there. And then we do some like a low-tech technology to cooling the water, the air using like a fan, and then we burst with the very small particle of water. And then how we serve and how we maintain the plants in Dubai basically is a lot in the groundwater, mostly is contained with the salt because of the sea. And then we just do some like a distillation water, and then to pump from the ground distillation process, and then we we distribute to irrigate into all the plants. Yeah, this is some things that the ideas that we try to build, especially in Singapore, in the tropical area, because of the climate change. So this idea, the marriage between architecture and nature, that help to reduce the temperature that's getting high. And then back to the context of the enabling village. The building is already there, because the old building. What we can do between every compound is something similarity that connecting. The ideas that come up that time is why don't we do the landscape to integrate all the buildings? So this idea is also give more shading, lower down the temperature for the area because of the sun shading. People can easily come there and then do some activities and or even the community's event. Same thing like in the SOTA, School of the Art, the one that you saw, we have quite shading of the plants as a secondary screen to allow the light is coming, but reduce the height. And then with the shape of the architecture that can allow the air can flow nicely. We do some testing of the in the classroom, and then that quite help. It will reduce about 2 degrees of temperature. So we believe that this passive design, with the build, how the building responds with the climate of the outer situation, the climate or wind or heat, the sunlight, can help to reduce, make the rooms inside more comfortable for people doing activities. In the SOTA, at the moment, the SOTA is for the like a teaching and learning class. Yeah. Okay. Thank you, Dini, for the comprehensive question. Hopefully, Kak Sofwan clearly answer, yeah.
Kita next ke pertanyaan berikutnya, Kak Sofan. Khairunisa, R1. Adakah? Ya, Khairunisa bisa disampaikan langsung mungkin ya pertanyaannya. Oh iya, sebelumnya minta maaf dulu soalnya nggak bisa nyalain kamera. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama, apabila bangunan itu memiliki sistem pasif buat distribusiin air seperti Sky Garden itu, apakah perlu ada sistem mekanis aktif yang harus mengolah air di setiap lantainya? Terus yang kedua itu, kalau sekarang di negara tropis seperti Indonesia sama Singapura kan udah nggak asing lagi ya, Kak, sama bangunan high rise yang punya fasad kaca gitu. Namun ternyata fasad kaca tuh malah memperburuk efek rumah kaca pada bangunan. Nah, kalau misalnya dari Kak Sofwan sendiri itu punya strategi tertentu gitu nggak buat ngurangin efek rumah kacanya ini, tapi untuk bangunannya masih bisa menggunain fasad berupa kaca gitu. Terima kasih. Iya, efek rumah kaca kayaknya mabed. Oke. Pernah ya di Bangalore, India. Dia tuh daerah kayak Bandung sebenarnya. Suhunya dingin, adem lah. Kemudian dia menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja, kayak jadi untuk apa ya, programmer Silicon Valley-nya India. Kemudian banyak kayak perusahaan-perusahaan besar bangun-bangunan di situ untuk membangun sebuah apa kemajuan teknologi apa komputer atau programming. Tapi mereka membangun dengan kaidah atau style yang mereka punya di negaranya gitu, di Amerika atau apa. Mereka bangun bangunan dengan all sleek design, terus glass clean tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Yang terjadi juga orang-orang, wah ini lahan area baru nih, mereka imigrasi ke Bangalore. Terus banyak kebutuhan untuk tenaga kerja misalnya. Dengan banyaknya pembangunan yang tanpa terkontrol, terus mereka ngambil air tanah lah, kalau menjadi semakin rendah, tanaman juga susah tumbuh. Kemudian suhu di sana akhirnya bergerak naik, makin panas. Bangunan yang mereka bikin kaca, dia merefleksikan semua panas. Karena mereka melihat, oh ini desain yang keren tuh, yang canggih itu seperti ini, tapi tanpa memikirkan konteks kondisi lingkungan atau sosial di sana. Yang terjadi adalah mereka, kota itu jadi cukup padat, kemudian ekonomi bergerak tinggi, tapi juga temperatur juga tinggi, sama kayak Bandung. Karena memang tidak terkontrol pembangunannya. Dan memang ketika kita memutuskan sesuatu, seperti tadi yang saya katakan, saya pengen bukaan besar, salah satu caranya dengan glass. Salah satu konsekuensinya ya, panas masuk. Kemudian, atau panas menggunakan teknologi kaca yang bisa mementalkan atau merefleksikan panas. Sebenarnya harusnya ada langkah berikutnya untuk mereduce panas yang dipantulkan ini, harus ada apa gitu. Ya kan? Question mark. Jadi langkah apa yang harusnya dilakukan? Apakah mungkin bangunan itu harus ada sepadannya? Kemudian di antara bangunan itu harus ada aspek lain untuk menetralisir pantulan refleksi dari matahari ke bangunan kaca. Bukannya tidak boleh bangun nggak pakai bangunan kaca, boleh, tapi ada konsekuensinya. Itu yang mesti kita cari bagaimana memecahkan masalahnya. Pertama bisa dari teknologi kacanya,
Kalau misalnya target, oh katanya yang jenis seperti ini yang kita pakai, berarti ada konsekuensi apa? Konsekuensi A, B, C, D. Nah, untuk meng-cover masalah A, B, C, D ini, kita perlu penanganan apa? Apa metode-metode apa atau pemecahan masalah apa yang bisa mengakomodir ini? Jadi tidak masalah kalau memang arsitek atau desainer memutuskan menggunakan bangunan yang kaca ya, seperti itu. Kemudian kalau bicara mengenai sistem pasif untuk mendistribusikan air ke Sky Garden, apakah perlu memiliki sistem mekanis aktif untuk mengolah air di setiap lantainya? Sebenarnya untuk kalau area-area yang terisolasi ya, kita mesti ada sistem mekanisme atau valve, dia bisa auto irrigated, atau if something happen berarti kita mesti ada cara yang manualnya. Jadi ketika kalian memutuskan desain sebuah sistem yang auto, kalian juga harus mengantisipasi gimana kalau misalnya kondisi auto ini broke. Jadi harus bisa dilakukan juga secara manual. Jadi kalau kalian lihat seperti tadi ya, ada kalian menentukan sebuah langkah A, ada konsekuensinya, kalian coba cari, teliti apa itu permasalahan-permasalahannya, coba di-attack itu masalah-masalah itu. Artinya, apakah masalah-masalah ini akan menimbulkan masalah-masalah baru? Itu juga salah satu yang metode design development atau cara berpikir dalam memecahkan masalah di desain arsitektur ataupun interior juga bisa berpengaruh. Mekanisme aktif mengolah air di setiap lantainya, ya tadi kalau misalnya terisolasi, sebaiknya dia ada sendiri-sendiri gitu lah istilahnya ya. Tapi kalau misalnya scoop-nya cuma kecil, dia bisa mendistribusikan atau misal hanya satu sistem atau dua sistem. Jadi kalau misalnya ada satu sistem masalah, ada backup sistem yang bisa di tetap berjalan. Karena repotnya mengurus makhluk hidup itu adalah dia hidup, dia kita mesti appreciate kehidupannya itu, caranya ya dengan mengantisipasi segala sesuatu yang membuat dia bisa mati. Kemudian kedua dan harus fasad kaca seperti Indonesia, ya memang ya sekarang tinggal bagaimana kita menentukan teknologi kaca bangunan seperti apa yang kita mau apply. Apakah ada bangunan teknologi kaca yang cukup green atau sustainable atau misalnya ramah lingkungan. Jadi memang dalam menentukan sebuah material atau jenis-jenis material bangunan yang kita pakai itu, kita mesti tahu spesifikasinya. Kita mesti research dulu. Jadi kadang-kadang di kantor saya juga ada orang yang memang khusus menangani masalah-masalah apa, meresearch masalah material-material yang bisa kita pakai atau gunakan. Jadi again lagi ya, bahwa desain itu bukan pekerjaan satu orang dua orang, tapi juga itu adalah kolaboratif, pekerjaan yang kolaboratif yang membutuhkan keahlian dari berbagai macam untuk mencapai apa goal atau hasil yang kita inginkan. Ya. Okay. Hampir jam 4, kita nggak kerasa ya, diskusi panjang banget. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Kris sepertinya. Kak Kris? Ya. Ya. Nah, Nina. Silakan, Kak. Ya. Ya. Nah, mungkin ini terakhir aja, Kak Sofwan. Tadi udah banyak diskusi-diskusi yang menarik ya, terutama mungkin berbagai kompleksitas dalam perancangan bangunan publik, aspek-aspek regulasi, tanaman dan seterusnya. Mungkin ada yang mau saya tanya, tadi kan ada beberapa, kan di sini
kami berupaya mengangkat aspek-aspek teknologi ya, sebagai basis dalam merancang. Tadi ada berbagai konsiderasi lingkungan dan seterusnya. Yang mau saya tanya, apakah ada misalnya bagaimana desain WOHA itu menerapkan potensi ekspos atau selebrasi elemen-elemen struktur ya? Tadi pada presentasi saya lihat ada beberapa yang misalnya fasadnya menerapkan jadi kolom itu menjadi salah satu yang diekspos, yang kolom yang cukup besar memperlihatkan kolom utama diperlihatkan dalam fasad, walaupun mungkin ada juga yang tidak ya, tapi sebenarnya kan banyak yang menggunakan bentang yang cukup besar dan seterusnya. Apakah ada misalnya taktik atau strategi dalam WOHA memanfaatkan atau men-celebrate struktur itu dalam ide strategi desain mungkin? Ya. Kita banyak berperang juga sih dengan struktur engineer atau misalnya juga dengan MNE yang harusnya mereka qualify dan mereka harusnya ahli dalam bidangnya. Cuma kemampuan arsitek atau desainer itu harus menekankan yang namanya common sense. Itu akan lebih common sense, kemudian juga tahu segala hal, mungkin nggak khususkan diri atau menspesialisasi diri di hal-hal tertentu. Tapi normal biasanya ini juga dengan logika. Jadi ada beberapa karya WOHA juga secara struktural itu ya kita expose, kita celebrate. Karena dengan begitu juga kita memudahkan budget yang lebih rendah. Terus juga desain struktural bagian dari arsitektur, dia bukan suatu hal yang terselubung. Kadangkala beberapa arsitek juga mereka menggunakan istilah pure form. Memang kita challenge ke struktur engineer. Pertimbangan kita mengekspos beberapa kolom-kolom atau apa segala itu menjadi celebrity, menjadi bagian dari elemen. Salah satunya karena juga itu bisa membantu banyak mengurangi cost, karena dengan begitu kita nggak perlu lagi men-treatment struktur atau men-treatment sebuah elemen dibungkus lagi gitu. Ada beberapa hal area-area yang memang kita pertimbangkan dalam menentukan bagian mana yang perlu diekspos, mana yang tidak. Kalau untuk bangunan-bangunan yang area-area yang sifatnya tertutup, ya mau nggak mau dia harus tertutup. Dan kita mungkin juga melihat prioritasnya. Apakah ini perlu diekspos? Apakah ini justru perlu ditutup atau hide atau diumpetin lah istilahnya. Tergantung bagaimana kita memplanning space-nya, peruntukan space-nya. Ada beberapa area yang kita butuh bentang besar, kita butuh bentang yang cukup besar. Itu berasal dari fungsi. Nah, bagaimana kita planning bahwa sebuah area itu fungsinya seperti ini, dia tidak boleh ada kolom, ada obstruction yang memungkinkan kita bisa challenge structural engineer. Oh, gue nggak mau area ini ada kolom. Ya kita bikin teater di SOTA, School of Arts. Ya, peruntukannya jelas. Saya butuh teater, saya butuh kolom yang tidak ada di tengah, saya butuh bentang besar. Jadi itu memang ada ya. Struktur pasti banyak lah, bagaimana cara pemecahannya, apa entah transfer, mereka menggunakan transfer beam, entah mereka menggunakan rekayasa mekanik atau bisa struktural yang mereka bisa mengakomodir apa yang kita pengen. Semua tergantung dari arsitek. Arsitek
is a consultant lead. Mereka arsitek yang punya dream, mereka yang tahu masalah-masalah, mereka yang tahu yang bagaimana cara mengurai masalah. Jadi struktur yang seperti apa itu semua kadang-kadang juga tergantung dari arsitek. Dia menentukan sesuai dengan programming yang sudah di urai. Karena bisa aja dalam space planning area ini tidak memungkinkan adanya kolom di tengah. Jadi itu kita mesti jelaskan, specify. Jangan mau kata engineer nggak bisa karena kolom ini nggak. Kita kadang-kadang kita perang, kita mesti nggak. Ini mungkin caranya seperti ini, gini-gini. Tapi memang jam terbang. Arsitek itu masalah jam terbang, kemampuan kita menganalisa sebuah masalah, kemampuan kita mendevelop sebuah desain itu berdasarkan jam terbang dan kompleks sebuah proyek. Dan mumpung kalian misalnya masih dalam kondisi apa, mahasiswa, cara berpikir itu mesti dilatih. Cara berpikir bahwa mindset bahwa kalian as a problem solver itu harus ditanamkan dari sejak kalian masih kuliah. Dengan mengkritisi atau mengkritisi diri sendiri dalam ketika saya melakukan decision ini. Apa yang masalah, apa yang terjadi ini? Masalah-masalah apa yang timbul? Masalah yang timbul kan mesti diselesaikan, mesti dicari memang permasalahannya. Seperti itu. Jadi memang untuk hal-hal tertentu seperti structure itu tergantung kita, apakah kita mau celebrate atau kita mau hide atau mau kita bentuk atau seperti apa sesuai dengan qualified person si structure engineer. Kita selalu ada, biasanya kalau dalam sebuah project kita selalu ada consultant client meeting, yaitu membahas semua permasalahan-permasalahan desain, koordinasi. Sekarang semua harus, kalau di Singapura semua harus menggunakan BIM. Jadi semua permasalahan itu tahu dari aspek struktur, mechanical engineer dengan interior design, semua digambar, semua bangunan, apa semua model itu jadi satu. Semua jadi jelas tahu. Oh ini ada masalah pipa di sini. Dia pipa di sini masalah terhadap ketinggian ceiling interior. Ya, apa yang jadi dengan BIM ini kita juga bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan di site atau construction. Seperti itu. Ya. Okay. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Kak Safar. Oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, makasih Kak Kris. Ini mungkin sudah hampir di ujung ya, udah jam 4 juga. Mungkin sesi terakhir closing dari ya apa ya, statement atau apa yang bisa disampaikan sama Kak Sofan, kemudian closing juga dari Kak Kris. Mungkin ya sebagai koordinator studio. Ini kebetulan Pak Yandi lagi ada tamu ya, memantau tapi silakan ya. Kak Sofan dan kemudian Kak Kris. Apa ya? Mumpung kalian masih kuliah, jadi perluas wawasan, cara berpikir, lihat sekeliling, aware terhadap sesuatu, kemudian juga arsitek atau designer, misalnya agent of change, dia bisa memberikan perubahan yang real terhadap tata kota, tata bangunan, atau aspek terkecil bangunan. ada sebuah apa ya? Ada sebuah potensi besar dalam diri sebuah arsitek atau planning atau designer untuk merubah tatanan buat masa depan. Kemudian juga perlunya nanti melihat kembali secara aware terhadap environmental, karena bangunan yang kita bangun itu adalah
benda asing yang masuk ke dalam sebuah ekosistem tropical ekosistem dalam konteks tropical. Kemudian juga perluas ya, wawasan lagi, begitu banyak sekarang informasi mudah kalian dapatkan, internet atau segala macam, atau dosen atau pengajar atau external reviewer segala macam. Kemudian juga teknologi bangunan sekarang begitu banyak sekali, kalian bisa riset secara manual atau internet atau segala macam. Itu akan menambah apa ya, value dari apa yang kalian buat atau kalian bangun. Kemudian juga cara berpikir, kalian bisa bentuk sedini mungkin bagaimana cara memecahkan masalah. Pada dasarnya arsitek atau misalnya is a problem solver. Kemudian kalian bekerja untuk mendesain sesuatu untuk manusia, kembali ke manusia. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan itu balik lagi ke diri, ke manusia dan lingkungannya. Terus apa lagi ya? Kayaknya terlalu serius. Have fun, enjoy. Yang namanya juga mahasiswa, gila-gila sekalian. Mungkin masa pandemi cukup stressful, tapi pentingnya social skill, bagaimana kalian berinteraksi antar manusia, bagaimana kalian berinteraksi terhadap colleague atau terhadap teman, itu membantu dalam proses kalian menuju atau bekerja sebagai seorang arsitek atau bekerja segrup sebagai arsitek. Terus apalagi ya, paling itu aja. Oke, Kak Sofwan, nice closing ya. Satu lagi. Iya, silakan. Sekarang ya udah era terbuka, jadi bisa aja orang dari Singapura, orang bisa dari negara manapun ngambil proyek di Indonesia. Makanya kompetisi itu ada. Sekarang bagaimana kalian mengasah skill kalian, teknis atau skala skill, social skill, mendesain sesuatu bukan cuma masalah estetika, tapi juga ada begitu banyak masalah-masalah secara sosial, environmental, politik, atau climate, atau banyak-banyakpun yang melihat sesuatu itu dari berbagai macam sudut pandang. Itu akan memperkaya kalian, karena desain atau apapun segala sesuatunya mesti dipertanggungjawabkan. Itu aja. Oke, Kak Sofwan, terima kasih ya, semoga menginspirasi. Dari Kak Kris. Terima kasih Mbak Nina. Ya, di sini kami dari tim koordinator mengucapkan banyak sekali terima kasih atas sharing perspektif barunya. Saya secara pribadi sangat apa ya, sangat terinspirasi lah dan sangat kagum dengan banyak hal. Tapi mungkin diantaranya bagaimana adanya proses yang sangat holistik ya, berpikir secara integratif antara regulasi, antara aspek lingkungan, sosial, user dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian ada penekanan terhadap kedalaman pengetahuan atau riset tentang bagaimana aspek-aspek tersebut kemudian bisa diterjemahkan secara operasional dengan mendetail. Di dalamnya ada bagaimana treatment fasad, bagaimana apa interface itu kemudian bisa digunakan untuk user. Banyak detail-detail yang menurut saya sangat penting di situ. Tapi kemudian juga dengan berbagai detail itu saya juga melihat, dan menurut saya ini mungkin penting ya sebagai takeaway utama, mudah-mudahan buat semua teman-teman mahasiswa, bahwa mungkin tadi seperti yang disampaikan juga oleh Kak Sofwan, untuk tetap have fun, untuk tetap ada ruang untuk kreativitas, untuk apa, tetap men-challenge boundary-boundary yang ada ya dari setiap apa tantangan yang hadir dari setiap proyek itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
sharing yang bisa membersamai teman-teman semua. Ini kan lagi dalam tahap akhir pengembangan mereka, mendetailkan pengalaman-pengalaman ruang di proyek mereka maupun detail-detail yang penting. Yang tadi kemudian contohnya di proyek yang Sky Village itu bisa membuat detail-detail itu menurut saya yang membuat bangunan yang high rise dia itu justru jadi sangat ramah gitu terasa. Mungkin kira-kira demikian Mbak Nina dari saya, juga dari kami. Untuk Kak Sofan, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa tetap kolaborasi. Terima kasih. Amin. Ya. Oke, terima kasih Kak Kris. Oke, berarti officially lecture dari Kak Sofwan dari WOHA kita cukupkan sampai sini ya. Semoga menginspirasi, pastinya memberikan guna dan manfaat untuk teman-teman yang sedang menjelang ujian akhir ya, final development tugas 2. Terima kasih juga untuk teman-teman dan tim fasilitator yang sudah hadir, Pak Yandi juga ya. Dengan ini lecture selesai. Terima kasih Kak Sofwan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.